Ya, okey. Kita akan mula balik untuk yang semalam, technical analysis. Hari ini saya akan guna lagi, tambah lagi satu device sebab semalam ada yang tak faham juga support and resistance. Jadi saya tambah lagi satu device untuk bagi lagi clear apa tu uptrend, downtrend, sideways dengan support, support resistance. Sebab benda ni penting eh. Kenapa penting? Saya tunjuk dulu SOP. Ni kita langkau terus ke SOP dulu. Kenapa saya kata penting? Sebab dalam SOP kita nanti, harap semua nampak Sebabnya dalam SOP, okey peringatan SOP ni tolong jangan screenshot dan jangan screenshot untuk simpanan sendiri tak apa. Jangan share dekat orang lain ataupun online Kalau nak ajar sedara mara apa-apa pun, sebenarnya saya kalau boleh tulis dengan tangan. Tulis dengan tangan sebab bagi masuk SOP ni dalam kepala. Jangan share online ke apa sebab saya tahu SOP ni saya buat sendiri. Tak ada lagi, SOP ni saya buat sendiri dan saya tahu. Pergi kelas mana-mana saya akan tahu. Ini SOP saya yang buat. Dan lot-lot ni, semua benda-benda ni atas study saya. Jadi kalau saya nampak dekat luar, saya dah tahu tu datangnya daripada saya Jadi saya warning ni, kalau nak screenshot, screenshot, screenshot untuk simpanan sendiri. Sebab ni, bukan saya tak bagi, sebabnya saya tak nak ada yang ambil kesempatan kemudian hari. Dia guna ni untuk upkan sebab kita tahu benda ni confirm memberi pulangan. Dan kalau tepat betul ikut, dia akan memberi pulangan dan orang akan ambil kesempatan buat kelas lagi mahal. Saya boleh charge RM15,000 sebab saya yakin siapa ada RM1,000 boleh jadikan RM2,000, siapa ada RM10,000 boleh jadikan RM20,000 dengan SOP ni. Sebab saya yakin jadi tu sebabnya saya tak nak dia terbocor keluar dan sampai kat tangan yang tak sepatutnya. Jadi dalam-dalam ni semua saya kenal. Jadi tiba-tiba kalau salah seorang ni tiba-tiba buat kelas nanti beribu-ribu pula cas, saya dah kenal lah saya kenal. Jadi kalau lain daripada tu, saya harap bertanggungjawab lah bertanggungjawab sebab sampaikan kepada orang lain pun macam mana saya sampaikan. Sebab memanglah ilmu ni mahal, tapi ada certain macam mana kita jangan ambil kesempatan atas kesempitan yang apa yang jadi PKP ni kita nampak jelas. Saham-saham, kelas saham ni timbul dekat radio, timbul dekat mana-mana iklan. Keterlaluan. Keterlaluan. Even daripada tahun 2016 dulu pun kita tak nampak sangat pun benda ni. Kita orang dah start daripada tahun 2016. Tak nampak pun. Benda ni 2016, 2015 dulu tak nampak sangat. Dia yang keterlaluan sekarang start daripada PKP 1. Nampak keluar dekat radio lah, kat mana lah itu adalah kesempatan dalam kesempitan. Saya tak suka golongan-golongan macam ni saya tak nak Okay, kita back to SOP. SOP yang ada, kena ingat ada 6. 6 SOP sebelum membeli dan ada SOP menjual. Okay. First, chart pattern tu sebabnya saya cerita pasal chart, bentuk chart, kenapa ada uptrend, sideways, apa semua tu, downtrend. Kita kena tahu uptrend, bentuk uptrend macam mana, dekat mana uptrend, pada fasa mana terjadinya uptrend dan uptrend dan sideways ni. Lepas tu support dan resistance. Kenapa saya cakap semalam jangan beli selepas dia breakout, bahaya, high risk. Beli pada lantunan ataupun reversal. Reversal ni dia berpatah balik selepas dia buat kejatuhan sekejap. Dia naik, tadi ada yang tanya widat kenapa saya kata berhati-hati dengan widat. Dia naik. Dia tak ada turun. Yang tu saham yang dimanipulasi. Tak sihat. Saham yang sihat dia mesti naik seminggu. Contoh naik 3 hari, 4 hari. Dia akan turun 2 hari, 3 hari. Lepas tu dia naik balik seminggu. Dia turun dalam 3, 4 hari. Itu saham yang sihat Dia zigzag, berbentuk zigzag. Belajar mana-mana pun saham yang sihat, saham yang zigzag. Mana yang bergaris lurus je naik, itu saham yang tak sihat. Saham yang tak sihat, ada manipulasi dalam tu. Kalau kita tengok transaksi dia pun sama je transaksi dia. Itu hati-hati. Lepas tu,
Itu sebabnya kena faham betul-betul apa support, apa resistance, sebab kita nak detect dekat mana kita nak masuk. Lepas tu buy rate. Buy rate ni nanti kita akan tengok daripada platform. Buy rate. Lepas tu total transaction pun daripada platform. Volume spike. Ni jap ni saya akan ajar transaction dekat buy, apa, supply and demand. Macam mana nak detect volume spike. Ini jerung, ada ke jerung, betul ke jerung yang masuk. Kita nak confirm betul-betul sebelum kita masuk. Adakah peruncit yang masuk ataupun mungkin kumpulan peruncit macam ni kita post dalam grup, beli ramai-ramai. Itu dinamakan peruncit membeli beramai-ramai. Bukan jerung yang beli. Kena hati-hati. Tu manipulation macam tu pun ada. Tu sebabnya buy call dilarang. Saya tak boleh buat buy call sebenarnya. Kadang-kadang kita buat-buat je lah. Curi-curi. Tapi kalau Suruhanjaya Security dapat, boleh dikenakan hukuman. Lepas tu volume spike. Berapa banyak volume spike yang kita kena check. Berapa banyak jerung. Yang mana satu jerung. Yang tu nanti kita akan inilah kejap lagi. Okay. Lepas tu change bid. Okay. Bid ni saya akan selalu sebut sekejap lagi. Sekejap lagi. Kena faham. Bid. Ni kena note. Kena tulis. Apa tu bid dalam saham? Bid ni kenaikan atau turun harga. Ke atas plus atau ke bawah negatif. Setiap harga kenaikan 1 bit, 2 bit, 3 bit. Turun pun turun 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit. Okey, berbeza saham ni, bit ni. Di bawah RM1, harga saham ni note harga saham di bawah RM1, 1 bit dia setengah sen. Di bawah RM1. Di atas RM1, 1 bit dia 1 sen. Maksudnya kenaikan dia setiap 1 sen. 1 sen, 1 sen, 1 sen, 1 sen. Yang mana di bawah RM1, kenaikan atau penurunan dia pun setengah sen, setengah sen, setengah sen. Contoh contoh saham bermula daripada setengah sen lah. Setengah sen. Lepas tu naik jadi 1 sen. 1 sen setengah. 2 sen. 2 sen setengah. Macam tu. Kalau untuk saham yang di atas RM1, RM1 1 sen, RM1 2 sen, RM1 3 sen, RM1 4 sen. Dia berbeza. Yang untuk saham di atas RM1. Kena ingat ni, bid dengan plus bid kena ingat dalam kepala. Bawah RM1 setengah sen, di atas RM1 1 sen setiap bid. Okay, buy. Nanti kita akan belajar set cut loss, stop limit. Kalau dah untung kena stop limit. Lepas tu ini kita untuk menjual ni sebenarnya tak ada SOP sangat. Itu terpulang pada diri masing-masing lah. Yang atas ni sebenarnya nak beli. Ni kenapa kita kena tekan lagi. Okay, settle. Okay, kita back to jenis chart. Jenis chart. Okay, jenis chart semalam kita dah cerita. Cerita-cerita lagi, tak apa ulang. Jenis chart ni ada banyak. Kalau buka trading view tu, kita pergi kat atas ni. Saya rasa nampak kot mouse ni. Alamak, mouse dalam tu tetap kecil lah. Dekat atas ni ada nampak candle. Klik ni dia akan keluar candle, hollow candle, hacking IC, line. Yang kita akan guna adalah candle. Line ni jarang-jarang diguna. Cuma kalau untuk beginners nak tengok dia uptrend, downtrend, boleh lah. Tapi jangan guna sangat. Tak payah gunalah, senang cerita. Nanti sebab mengelirukan mengelirukan. Elok guna elok guna candle. Okay, elok guna candle Elok guna candle. So kita hanya guna candle. Apa yang kita nak tengok dekat chart ni? Kenapa chart ni penting? Dekat sinilah kita nak tengok pergerakan harga saham ni. Pergerakan harga saham ni sebelah kiri ni harga Sebelah kanan ni harga Saya tutup dulu. Sebelah kanan ni harga. Ni candle. Candlestick dia panggil. Dan bawah ni volume. Volume. Dua ni wajib ada. Candle, volume. Lepas tu yang lain ada semalam sebut indicator apa semua. Indicator tu tambahan saja. Saya suka guna indicator buy rate. Bawah ni. Ni je yang saya guna. Yang lain-lain saya tak pakai Jadi kena tahu kenapa perlu faham chart. Apa yang nak tengok dalam chart. Yang kita nak tengok hanya ni. Candle. Dan volume. Ni dua ni berkait rapat ni. Kena relatekan nanti. Tak boleh
tengok ni saja, kena tengok juga bawah ni. Bawah ni, kalau kita tengok volume dia, yang dia cerita ni hanya volume. Contoh tarikh 17 Disember ni, volume yang didagangkan sebanyak 54 juta, 54.33 juta. Tengok dekat atas sebelah kiri ni, dekat ni pergerakan sini. Bila saya gerakkan kat sini nanti bergerak-gerak. Okey, 54 juta. Tapi dalam chart ni dia tak cerita berapa banyak orang membeli, berapa ramai orang membeli dan berapa ramai menjual. Dia tak ada buy rate dalam tu sebab kita perlukan platform. Ni hanya orang kata rujukan. Okey. Tu je yang nak kena tahu dalam chart. Okey. Lepas tu kita akan tengok market phase dan market direction. Yang tu sekejap lagi saya akan terangkan lagi lah. Accumulate, markup, distribution, markdown, lepas tu uptrend, downtrend, sideways. Okey, untuk market phase, fasa market. Yang kita masuk ke market fasa. Fasa dia. Setiap market mesti ada, setiap saham mesti ada fasa-fasa ni. Accumulation, dia mengumpul. Markup phase, dia menaik. Distribution, dia mula nak menurun. Distribution phase ni, dia mula nak menurun. Dia macam accumulate dekat atas. Ni yang kena fasa-fasa kena berhati-hati. Macam mana nak tahu? History repeat itself. Tu sebab kita kena tengok chart. Kena tengok yang tahun-tahun lepas punya, yang belakang-belakang, kat mana dia punya puncak tertinggi. Bila dia sampai kat puncak tertinggi tu, kena berhati-hati. Jangan kita nak start masuk dekat area tu. Lepas tu dia akan ada markdown phase. Tak semua saham ada accumulation phase. Kena faham, tak semua. Dia ada naik sampai ke puncak, dia jatuh je. Dia tak ada distribution phase pun. Dia jatuh, then dia naik balik. Dia yang penting markup phase dengan markdown. So kita akan fokus pada markup phase saja. Markup phase je. Jangan pergi jadi intraday tak apa, tapi berhati-hati, saya tak galakkan sangat dekat markdown ni. Ada juga, ada orang boleh buat duit dekat markdown, tapi berhati-hati. Yang ni tak payahlah, sebaiknya elak terus. Elak terus. Ada lagi satu phase, transaksi dipanggil IDSS, intraday short selling. Beli, jual dulu saham kemudian beli. Tu non syariah. Kita tak ada memiliki apa-apa, kita jual dulu dan beli kemudian. Kita ambil keuntungan atas kejatuhan. Tu tak non syariah, kita tak boleh buat. Walaupun kita buat benda tu pada saham syariah, tapi transaksi yang begitu tak ikut, orang kata tak ikut hukum. Hukum muamalat haramkan. Jadi tetap haram. Jadi tu sebabnya saya kata beli pada markup phase saja. Okey, markup phase kita, saya nak tunjuk sikit screen share, start broadcast. Sekejap tunjuk device lain Okey. Kita pergi tadi accumulation agak semua nampak ni rasa. Okey, accumulation ni biasa dia akan jadi macam sideways. Dia terjadi, dia bentuk dia akan sideways je. Sideways je atau sama je, atau sideways, dia naik turun naik turun, tempat yang sama. Lepas tu dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Itu kita panggil uptrend ataupun markup phase. Dia boleh jadi balik, tiba-tiba dia sideways balik. Ni sideways. Sideways ataupun reaccumulate, maksudnya dia kumpul balik. Boleh jadi dia naik balik ataupun dia boleh turun. Ni kena berhati-hati. Tu sebab kita kena tengok buying rate, maksudnya minat belian apa semua. Kita tak boleh tengok pada bentuk chart semata-mata. Kita kena check pada pergerakan, pergerakan jual beli. Okey, dia naik balik, ini dipanggil sepanjang-panjang ni kita panggil dia
uptrend ataupun markup phase. Dan okay, ada juga, lepas tu dia berlaku balik macam ni. Kadang-kadang tak berlaku pun distribution ni, dia jatuh terus pada. Dia jatuh terus. Dan dia boleh sideways. Downtrend tetap boleh sideways. Sideways boleh berlaku dekat markup phase ataupun dekat markdown phase. Dekat uptrend ataupun dekat downtrend. Sideways tetap boleh berlaku dekat mana-mana. Dan jatuh. Sideways jatuh. Dia macam tu eh. Pattern dia bermacam-macam. Jadi kena berhati-hati. Kat mana yang kita kata nak beli apa semua tu, dekat sini, dekat sini, dekat sini. Cuma kita akan tengok SOP eh. Yang kat sini tak nak beli. Tapi kita cakap tak nak beli pun ramai juga yang beli kat situ. Tu yang masalah tu. Sebabnya dia tengok pada top volume, top volume, top top gainers, kompang, orang panggil kompang. Kompang ni grup-grup yang untung dia dah cerita. Kita baru nak masuk. Kita baru nak masuk. Itu masalah dia. Ini markup phase eh. Markup phase. Kita cari pada markup phase saja. Okey, nak bagi contoh eh. Sekejap eh. Saya ada screenshot di sentuh. Okey, ni jelas eh. Air mulus. Tahun lepas, 2018. Kita nampak. Markup phase ni dia boleh jadi dalam masa setahun, dua bulan. Dia tak menentu eh. Tak menentu. Uptrend ni boleh jadi dalam masa 3 bulan je. Lepas tu start jatuh balik. Boleh jadi sebulan je. Ada yang 3 minggu, 2 minggu je uptrend dia. Kena tu yang kena cekap. Tengok mana satu uptrend, mana satu sideways, mana satu downtrend. Kena cekap. Okay. Yang ni dia tak ada accumulate punya fasa eh. Dia terus naik je. ni kita draw dulu. Okay. Ni fasa markup ataupun uptrend. Yang ni kita panggil distribution. Yang ni distribution. Dia jual beli kat atas tu, dia perangkap peruncit-peruncit, dia perangkap apa jerung-jerung lain. Dia orang pun jerung pun boleh tipu jerung lain eh. Lepas tu tiba-tiba jatuh downtrend. Jatuh. Ini yang dipanggil markdown phase ataupun downtrend. Waktu dia nak downtrend tu pun dia ada sideways eh. Sideways nampak ni, dia ada sideways. Dekat mana sini ada sekejap sideways, sini sideways. Sebab ni saya tak zoom eh. Tak zoom. Ni dia ada sideways. tu yang penting, kena faham markup, markdown, uptrend, sideway, downtrend. Itu. Dia berkait eh. Alright. Kita pergi market direction. Ni contoh uptrend. Ni contoh uptrend eh. Dia sentiasa macam mana nak bezakan uptrend dengan downtrend. Semalam kita ada cerita dia buat orang kata tingkat baru. Dia sentiasa membina lantai-lantai yang baru eh. Saya tukar dulu eh. Lantai kita buat warna hitam. Ceiling kita buat warna biru lah. Biru eh. Allah. Okay. Kita mula daripada sini. Mula daripada sini. Sambil-sambil tu terus saya sebut support and resistance lah. Sambil-sambil lah terus. Alang-alang. Alang-alang ni uptrend dan kita nak cerita terus support dan resistance tu macam mana rupa dia. Ini lantai. Ini lantai. Allah besarnya. Okay, ni lantai. Okay, lantai pertama. Dia mula buat kenaikan sampai satu paras dia jatuh sekejap. Itu kita panggil dia punya resistance. Oh, besarnya. Sorry ya, besar. Okay, ni kita panggil resistance. Dia tak boleh naik dah, dia tersangkut kejap. Lepas tu dia jatuh sikit.
bila dia jatuh tu kita panggil dia pullback eh. Pullback kebiasaannya seminggu. Seminggu je. Kalau lebih sampai berbulan-bulan tu jatuh tu, tu memang downtrend. Dia pullback kebiasaannya seminggu saja, dalam masa tempoh seminggu. Tu pullback. Kita jangan masuk, relax dulu, tunggu. Kadang-kadang 2 hari, ada 3 hari. Dalam kurang daripada seminggu eh. Ni dia jatuh sekejap. Tapi dia jatuh sikit je. Dia jatuh sikit je. Dia jatuh lantai baru. Ni lantai ni dah naik tinggi kan. Dia dah bina lantai yang seterusnya. Lepas tu dia naik. Dia naik lagi. Dan dia tersangkut lagi dekat satu aras harga baru. Ini dia panggil resistant. Neck resistant. Dan jatuh balik. Jatuh balik ke lantai terbaru. Sini. Nampak tak dia lantun ni? Dia lantun. Jatuh-jatuh. Dia naik balik. Dia naik balik. Lantai ni naik. Inilah ciri-ciri uptrend. Dan saham yang sihat. Kalau hijau je berbulan-bulan, hijau je tu tak sihat eh. Tu pelik. Tu ada manipulation, bahaya. Dan dia tersangkut lagi. Kita nak bagi faham. Kalau boleh tengok. Ni ulang-ulang. Biasa buat latihan sendiri. Tengok-tengok cat tu hari-hari kan. Lama-lama faham. Dia naik, sangkut juga sikit kat situ. Dia buat ceiling baru ni. Ceiling baru eh. Dan jatuh sikit. Ni lantai dia. Dia lantun balik. Lantai dia lantun balik. Dan dia naik terus ke ceiling baru. Ceiling baru. Dan dekat sini, dia jatuh pecahkan lantai yang ni. Lantai ni. Dia jatuh ke lantai lain eh. Lantai bawah pula. Ni lantai ni rendah daripada. Yang ni kena berhati-hati eh. Ini sebab kita nampak tau transaksi yang lalu. Kalau kita tak nampak, ni goyang ni. Ni yang sebenarnya kita dah start kena ada strategi stop limit. Ni kita pasang jaring keselamatan. Kalau dia jatuh lebih daripada yang sepatutnya, automatic sold. Kita jual lah. Automatic. Setiap kali dia pecah, ini area ni. Setiap kali dia pecahkan ceiling yang sebelum ni, tu dipanggil breakout. Breakout. Dia sentiasa breakout. Itu ciri-ciri saham uptrend. Ni yang kita nak tengok yang ni je. Kita tak nak tengok saham yang lain, yang ke bawah, yang downtrend, yang sideways sangat lama tu kita tak nak tengok sangat. Yang uptrend. Untuk traders, uptrend ni yang pilihan utama. Untuk investor, sideway dan uptrend eh. Okay, kita tengok pula jen saham yang downtrend. Macam mana ciri-ciri downtrend. Ni dia downtrend. Downtrend, dia turun je. Kita boleh lukis sebenarnya. Lukis dia punya trend line. Ni trend line dia. Turun je. Dia ke bawah. Itu downtrend lah. Macam ni. Dia sentiasa buat lantai ke bawah pula. Dia pecah, dia tebuk lubang ke bawah. Dia bukan tebuk ke atas, dia tebuk ke bawah. Kita buat lantai eh. Contoh ni lantai eh. Ni lantai asal eh. Dia lantun-lantun kat sini kan. Dia pecah kat sini ha. Dia jatuh ke lantai baru. Sini. Lepas tu dia naik sikit. Bertahan, dia pecah lagi. Dia naik pula. Dia naik kat atas sini. Dia tak boleh pecah pun lantai yang asal ni. Dia tak boleh pecah pun lantai asal. Lantai yang atas tu. Dia jatuh lagi. Dia buat lagi. Lantai terendah lagi. Lepas tu dia pecahkan lagi sini ha. Dia pecahkan lagi lantai ni. Dia jatuh lagi lantai baru. Dia naik sekejap. Dia pecahkan lagi. Untuk traders yang dah cekap, dia boleh beli dekat area-area ni. Tapi saya tak sarankan lah. Tak sarankan. Itu tak payahlah. Kalau boleh elak je counter downtrend. Takutnya kita beli, kita terlupa nak tengok ke apa ke, sibuk ke, tiba-tiba tengok-tengok saham kita dah rugi 50%, 100%. Itu yang kita tak nak eh. Okey, ni agak faham lah, jelas. Downtrend, uptrend. Downtrend dan uptrend. Tengok apa lagi. downtrend dan uptrend dah settle. Support dan resistance pun saya dah ajar sekaligus tadi. Kita nak tengok sideways. Sideways.
Okay, kita pergi ke macam mana ni? Okay, kita balik ke main PC eh. Main PC. Kita tengok yang sideways. Contoh-contoh sideways. Ah, ini contoh sideways eh. Contoh sideways. Dia ada resistance tertinggi, dia ada support terendah. Kena lukis, kena lukis. Kena rajin lukis. Ini yang terendah. Ah, dia main dalam ni je. Naik tu, naik turun dalam ni. Ah, dia naik turun dalam ni sideways eh. Sideways. Untuk swing traders, dia boleh masuk dekat sini, keluar dekat sini. Jatuh balik. Ah, jual eh. Ah, lepas tu dia tunggu sekejap. Dia nampak volume ada dekat bawah ni eh. Nampak volume ni. Ah, ni tinggi volume kat bawah eh. Saya zoom sikit eh. Ah, volume ni lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelum ni. Dia boleh masuk balik. Dan dia naik, tunggu naik balik. Dia jual balik kat puncak ni. Ah, itu traders. Ah, untuk investor mungkin dia masuk sini dan dia biar dulu. Ah, biar nak jadi apa. Sebab sideways dia akan lambat sikit. Untuk investor dia mungkin akan makan 3 bulan, 4 bulan untuk hit dia punya target eh. Okey, kita terus tengok lagi contoh lain lah untuk contoh sideways. T-Dex, T-Dex ada tak sideways? Ah, ni sideways. Ni contoh sideways eh. Ah, ni. Kalau kita zoom lagi, ah, ni sideways. Lama sideways dia buat pengumpulan. Ini accumulation eh. Ah, ni jelas accumulation. Ah, ni jelas. Lepas accumulation terus fasa markup, terus dia uptrend. Ah, ni uptrend. Dan kita tengok MyEG. Siapa tak kenal MyEG tu pelik lah. Eh, bayar tempat bayar saman apa semua eh. Ah. Ini nampak ni dia uptrend, uptrend, uptrend. Dan biasa eh, dia ada jatuh sikit, dia buat downtrend sekejap tu biasa eh. Ha, lepas tu dia uptrend balik, dia sideways, ni dia sideways. Ah, ha, dia sideways kat sini. Dia naik balik, ah, ha, sideways lagi. Ah, ha, dia naik. Sideways ni nampak hampir-hampir macam nak orang kata nak segar, dia sejajar je, sebaris je, naik turun area tu je. Dia tak pergi, dia tak buat puncak baru, dia tak buat lantai yang terbaru. Dia main area tu je. Ah, tu dia sideways. Ah, ni jatuh tiba-tiba ni. Ah, ini yang kita kena hati-hati, jangan beli dekat puncak, kena ada stop limit. Ah, ni namanya gap down. Ini waktu apa jadi 2018 PRU eh, PRU. PRU. Ha, ni PRU kena berhati-hati. Tu sebabnya kita kena ada stop limit. Dan kalau ada PRU apa semua, elok kita pegang cash, keluarkan duit, keluarkan saham, liquidkan. Okay, untuk tanya dia uptrend untuk berapa lama tempoh nak tengok tu? Tempoh sebulan ke seminggu? Okay, uptrend ni sebagusnya kita masuk seawal uptrend. Seawal uptrend. Kalau confirmation uptrend adalah seminggu lah. Ha, kita tengok seminggu, dua minggu. Minggu kedua tu kita mula masuk lah. Siapa yang tak berani eh. Biasalah dia takut. Contoh eh, kita tengok takut-takut tu dekat mana. Ha, contoh sini, dia baru jatuh. Dan naik. Kita takut lagi. Ni takut nanti dia jatuh lagi. Ha, ni sebab kita nampak eh. Ha, kalau tak nampak, kita tak tahu apa akan jadi ni. Ha, contoh eh, kita tutup sini lah. Esok ni apa nak jadi? Nak naik lagi ke? Ataupun dia buat macam ni. Naik sikit dia turun lagi. Tu sebabnya kita kena tunggu sekejap. Tunggu confirmation. Tunggu. Nampak dia dah tunggu dan naik. Dia sideways. Sebenarnya dia kalau lagi cekap. Untuk orang lama dia dah tahu support yang lama dulu dekat mana. Dia akan tahu. Dia contoh eh. Dulu dah ada support dekat sini. Nampak tak sini? Tu yang dikatakan history repeat itself. History repeat itself. Dia akan guna support-support yang lama atau resistance yang lama yang sebelum-sebelum ni punya. Yang ni agak susah sikit ni based on orang kata makin lama makin nampak. Makin lama makin nampak. Kena selalu tengok. Nampak tak dia naik. Dia jatuh, jatuh tak jumpa lagi resistance. Tak jumpa lagi dia punya support. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Pop dia jumpa resistance support yang lama.
bam dia bam balik. Orang yang dah biasa dengan support dan resistance ni, tu sebabnya kita kena rajin tengok support dan resistance ni. Dia akan tahu dekat mana start rebound, orang panggil start lantun balik. Ni tengok dia start lantun balik kat sini sebenarnya dah boleh masuk. Ada boleh masuk low risk. Kalau masuk daripada awal adalah low risk. Even kalau masuk dekat sini pun tak ada masalah. Dekat sini pun. Masuk sini, kita dah ada stop limit. Maksudnya dah ada jaring keselamatan. Kita dah untung dah ni. Bila dia jatuh, secara automatik dia akan jualkan terus. Kita mungkin sepatutnya nak target 20% ke atas. Tapi baru naik 20% sini dah jatuh balik. Kita dah letak jaring pada keuntungan 5% contohnya. Kita hanya untung 5% je. Untung 5%, janji untung orang kata, janji untung dan dia jatuh. Itu biasalah, market kita tak boleh expect ke depan apa akan jadi. Jadi ada teknik dia, nanti SOP tu kita akan ni lah, kita akan terangkan lagi lah. Itu sebabnya kena beli sama ada selepas pasar sideways, first breakout ataupun dekat satu lagi apa, buy on dip. Bila dia lantun, kita nampak dia dah macam stop, dia lantun dekat area tu kita kena beli. Bila dia melantun tu, dia melantun naik selepas kejatuhan, itu yang kita nak beli pada awal, fasa awal. Kat sini, dekat sini, kalaupun dia jatuh lagi, kita dah letak jaring keselamatan, kita tetap untung walaupun sikit, kita tetap untung. Walaupun sikit, cuma kalau macam ni, dia lantun dan terus naik, 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 kita lagi untung lah. Itu sebabnya kita kena beli pada fasa lantunan awal. Dia melantun je kat lantai, kita sambut. Bila dia dah melantun kat atas, baru sambut. Jangan sambut yang kita tak tahu lagi lantai dia lantun kat mana ni. Macam ni. Saya zoom sikit. Macam ni. Okay, saya buat macam ni lah. Okay, kita play kan. Ni jatuh. Kita konon rasa macam nak lantun dah tu, kita pergi sambut. Tu orang panggil sambut pisau. Bahaya . Jangan sambut pisau. Kita nampak dia melantun. Okey, hari pertama, kedua, okey, kita dah start beli. Nanti ada dalam ticker chart, saya akan tunjuk lagi detail. Siapa ada trading view ni, best lah nak study pergerakan harga saham. Tengok sungguh di bawah volume ni. Volume ni pun kena tengok. Okay, sideways, sideways, volume semakin sikit. Bila berlakunya penurunan tapi volume kecil, itu adalah bagus. Itu adalah bagus sebabnya sikit je yang keluar. Kalau merah dan volume tinggi macam ni, itu tak bagus. Ini kena selalu rajin tengok. Ini fasa sideways. Lepas tu akan berlaku accumulate. Nampak tiba-tiba naik. Dia akan start, ni breakout orang panggil. Okay, ni first breakout. Dekat area ni lah kita nak beli juga. Lagi satu point, first breakout. Okay, cukup . Untuk guna function ni, siapa ada trading view kalau nak guna function ni, pergi dekat atas ni ada replay. Ada replay, klik dekat sini. Lepas tu kita tengok daripada bila kita nak start tengok. Lepas tu klik daripada situ dan tekan replay. Contoh kita buka G-tronic. Contoh kita nak tengok daripada start kejatuhan. Okay, ada lagi satu istilah macam ni. Ni bukan downtrend ni. Dead cat bounce. Apa bahasa entah. Kucing mati terpelanting. Ni jatuh mengejut macam ni. Ni bukan dah downtrend ni. Ni kucing jatuh. Kucing mati dead cat bound. Kucing mati terpelanting. Ni dia punya istilah ni untuk yang macam ni. Kejatuhan yang macam ni. Dia sideway uptrend ni. Uptrend tiba-tiba terus jatuh macam ni. Ni kucing mati terpelanting. Ni kena berhati-hati. Siapa yang tak buat stop limit, memang sakit lah. Tiba-tiba saham dia kosong balik. Ada tanya kat tepi untuk boleh ke tengok TF sebulan atau minggu untuk uptrend? Okay, soalan tu bagus juga. Kalau yang macam ni, kita tengok daily macam mana nak tahu satu candle ni sehari punya transaksi Kalau yang macam ni, kita nampak jelas dia uptrend kan? Nampak jelas, nampak sangat jelas walaupun candle sehari. Okay, ini nak tukar dia ni. Ada tepi nama ni,
Tengok sebelah atas kanan, tengok mouse saya. Kecil sangat mouse saya tu. Ada D, klik D ni. Boleh ubah 1 week. Okay, satu candle akan jadi seminggu punya transaksi. Okay. Oh ya, yeah, mati terpelanting. Ataupun boleh tukar kepada bulan. Kalau sebulan nampak jelas kan, dia punya uptrend, dia punya penurunan ni downtrend, uptrend balik, downtrend, kita nampak pattern dia punya pergerakan saham tu, kita boleh tahu dekat mana kita nak sambut. Bila dah jatuh betul-betul lagi best. Lagi teruk dia jatuh, itu lagi peluang untuk kita. Tu orang panggil discount. Bila saya suka kalau saham tu lagi jatuh lagi suka. Top glove kalau boleh jatuh lagi ke RM2, RM1 ke. Kita mendoakan lah kalau dah naik tinggi sangat ni elok jatuh lagi. Waktu tu baru kita sambut. Okay. Kalau untuk yang macam ni, saham yang macam ni, sehari kita boleh pakai daily punya candle je. Sebab kita nampak dia punya pergerakan . Contoh yang tak nampak. Saya bagi contoh yang tak nampak. V Solar. Nampak ada dia macam ni. Tik ni tak tahu lah mana arah ni. Ada macam ni kan. So boleh-bolehnya elak saham yang macam ni kan. Macam pelik dia punya pergerakan ni. Ni susah nak naik dan susah nak turun juga. Saham macam ni. Nanti lama tersangkut. Lama sangat tersangkut. Jadi macam mana nak tengok yang ni, kita tengok weekly. Nampak weekly nampak jelas lagi. Dia jatuh macam mana, dia start naik balik dan sideways. Kalau tengok lagi contoh M-Touch, kita tengok daily low. M-Touch ni nampak jelas kan sideways . Sideways walaupun dia naik turun kat area ni, dia still kategori sideways. Dia tak jatuh, dia tak buat lantai baru, dia tak buat bumbung dia tak buat ceiling baru. Dia duk main dalam tu je. Kita tengok Visola Vision. Mana yang agak pelik sikit? Macam ni. Tak nampak dia punya pergerakan ni macam mana, sideways ke? Macam mana sideways ke apa Kita tukar kepada 1 week. 1 week. Kalau bila tukar 1 week, kita nampak jelas sikit dia punya candle. Tengok perbezaan Saya tukar balik 1 day. Nampak macam tonggil langgang sikit. Nampak macam ni jelas lah sideways sebenarnya. Sebab saya dah biasa. Tapi orang baru dia akan nampak sini naik. Ni turun pula, naik pula, turun pula. Ni chart apa ni? So tukar kepada weekly dulu. 1 week dulu. Ni nampak dia sideways. Sideway, dia downtrend dan dia sideway. Seeloknya tengok daily . Kalau yang nampak jelas, daily dah cukup jelas. Kalau tak clear, baru tukar kepada weekly. Betul. Kalau tak clear, tak nampak saham tu uptrend ke apa kan. Tak jelas, buat tukar kepada weekly. Kalau tak nampak lagi, tukar kepada monthly. Ni contoh ni sideway kan. Ni jelas ni nampak. Ni daily punya chart, daily punya candle sehari satu candle sehari. Kita nampak jelas dia naik ke atas Kita nampak jelas. Saya lukis trend line daripada bawah ni, dia naik ke atas, dia menaik. Dia ke arah atas. Ni jelas. Kalau tetap boleh tukar weekly. Weekly pun lagi nampak jelas lah. Benda tadi daily pun dah jelas, kalau kita tukar weekly lagi jelas lah. Dia punya uptrend yang macam ni. Okay, rasa patutnya clear dah lah. Weekly dengan apa? Weekly dengan daily punya chart yang saya pentingkan sangat, faham kat mana uptrend tu. Dekat mana uptrend kena faham. Ni uptrend, ni uptrend Bila tengok je chart tu, tak payah ada line-line ni pun dah tahu dah dia uptrend. Ni sideways. Tu saya nak semua sampai level tu. Okay, kita back to ni. Okay, rasanya dah settle kot uptrend dan downtrend ni sideways. Ada yang tak faham tak? Ada yang tak clear tak? Dengan M plus. Saya duk tunjuk, asyik tunjuk guna tu kan. Dengan M plus contohnya Asia Play.
Kita pakai M plus Wish eh. M plus Wish. M plus Wish. M plus Wish ni saya tak suka sangat nak pakai, lambat. Ni downtrend eh. Sama juga. Senang nak tengok dalam M plus Wish pun lagi sama juga senang. Cuma hitam putih lah, kena faham eh. Yang hitam ni merah, yang putih ni hijau. Lagi bagus. Dia dah lukis pun resistor ni. Resistor ni. Tapi siapa yang tak faham asas resistor dengan breakout apa support ni, dia tetap akan pening kat tengok yang ni. Sebab ni automatic eh. Automatic system yang buat. Jadi kadang-kadang dia pening juga. Patutnya support dekat bawah ni, dia letak atas ni. Dia ada support 1, ada support 2. Padahal support sebenarnya ada dekat sini. Ni yang payah sikit dengan M plus Wish. M plus Wish light ni. Okay, nampak daripada sini uptrend eh. Ni fasa uptrend. Kita tengok lagi ke sebelah sana. Ni dia punya sideways. Sideways kat sini. Sideway. Dan kita boleh tukar dia. Ini dalam tempoh 1 tahun punya chart. 1 tahun punya chart. Okay. Ini 6 bulan punya chart. Dalam tempoh 6 bulan dia downtrend eh. Ini jelas nampak ini dia downtrend 6 bulan. Lagi apa kita nak tukar? Candle dia. Nak tukar kepada weekly. Kat mana eh? Kat mana nak tukar candle dia punya weekly, saya pun tak sure. Okay ni, D plus. Kita boleh tukar kepada hours, setiap jam, daily, weekly. Weekly, monthly. Sama juga macam trading view tadi. Nampak? Nampak lagi jelas eh. Uptrend, sideway kejap dan downtrend. Ni weekly eh. Setiap candle ni adalah satu minggu punya pergerakan. Kalau merah tu maksud minggu tu jatuh lah eh. Sebenarnya satu lagi tip, kalau lebih daripada 2 minggu kejatuhan ni, dia dah mula akan buat downtrend. Dia akan buat downtrend. Kalau dia jatuh dalam seminggu je, itu orang panggil pullback je. Kalau dia jatuh sampai berminggu-minggu ni, macam ni dah lebih berapa minggu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, naik sikit lepas jatuh lagi 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, itu dah memang confirm downtrend lah. Dah confirm downtrend. Dan kita tengok dekat sini ya, saya highlight sikit. Macam mana ni? Okay. Sini dia tulis support. Nampak tak? Pop dia naik kat sini support. Ni weekly. So dia dah nampak lantunan kat sini. Kita boleh start membeli. Macam mana cara nak SOP cara beli? Nah, sekejap lagi kita akan terangkan lagi clear cara membeli. Alright. Ada yang tak clear tak? Rasa patut dah clear dah rasanya. Saya nak tengok dekat sini. Okay, support dan resistance pun saya rasa dah clear. Saya dah terangkan. Dah clear. Kita balik kepada ni eh. Okay, markdown ni settle. Candlestick and ticker chart. Yang ni sebenarnya saya boleh lajukan sikit. Kena study sendiri seeloknya baru puas hati eh. Jangan kita ikut orang lah, sebab kita tak tahu point nak masuk dekat mana. Sebab orang tu kata uptrend, kita tak tahu harga nak beli dekat mana eh. Tu yang bahaya je. Candlestick dan ticker chart. Okay, ni tadi semalam kita dah explain, hari ni saya explain lagi. Tapi kita lajukan sikit eh. Ni apa yang berlaku, candle. Kita tak nak tengok hijau merah je, kita nak tengok lagi dalam sebenarnya. Lagi dalam, apa yang berlaku dekat dalam candle tu. Kalau hijau, apa yang berlaku dalam hijau. Kalau merah, apa yang berlaku dalam merah ni. Kita nak tengok yang itu eh. Ni yang hijau kita panggil bullish, yang merah kita panggil bearish. Okay. Okay, yang ni pun asas untuk siapa yang pernah. Saya rasa dalam ni ada yang pernah join forex, ada yang pernah terciduk forex ke, study forex ke. Ni benda-benda ni popular di kalangan forex eh. Sebab forex dia tak ada teknikal analisis yang lebih dalam daripada, dia tak boleh check lagi dalam ni apa yang berlaku. Jadi diorang terpaksa ikut teknik-teknik yang macam ni. Teknik ni orang panggil invert hammer. Nampak hammer, esok beli. Nampak morning star, esok beli. Ni morning star eh. Nampak doji hijau, esok beli.
Tu dia orang punya signal, buying signal lah panggil. Ni selling signal dia orang belah bawah ni. Belah bawah ni bearish candlestick pattern. Kita tak nak tengok ni je. Kita nak tengok apa yang berlaku dalam tu. Kita confirmkan betul-betul sebelum beli. Sebab syarikat ada banyak, ada 1000 lebih. Macam mana kalau semua hijau macam ni nak pilih macam mana? Okay, ni semalam kita dah tahu, kita tengok ticker chart dalam M Plus platform. Platform M Plus, kita double click je kat mana-mana nama syarikat, kita boleh terus masuk ke dia punya ticker chart eh. Ni ticker chart dia. Kita nampak apa yang berlaku. Naik turun hari tu daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Market buka waktu tu je. Dekat sebelah ni ada fast code dia, dia punya Q buy, Q sell dengan apa yang berlaku kat sini, dia punya detail open price, high price. Okay. Contoh yang ni PRG yang berlaku minggu lepas hari Jumaat, open dia open dekat open price 235, 0.235 sen. High price dia naik yang tertinggi dia dia naik hari tu 3.15. 315, okey yang terendah 220.220. Okey, dan dia tutup pada harga 285 ni, kita tengok yang belah kanan ni 285. Macam mana candlestick dia terjadi? Okey, daripada line ni nampak line pelik hijau merah ni, mengelupur line ni naik turun ni kan. Dia akan jadi candlestick, dia membentuk candlestick. Daripada candlestick itulah yang kita akan buat analisa. Bawah ni volume bawah ni volume. Ni penting tak belah bawah yang kuning ni? Yang terpacak-pacak macam duri ni. Kejap lagi kat SOP kita akan belajar detail lagi apa benda yang berlaku dalam volume ni. Beli ke, jual ke, jerung nak tengok dekat mana, ini dia kita nak tengok. Ni lebih detail daripada tu, sebabnya dekat luar sana tak ada ajar detail lagi yang ni kalau pergi kelas ribu-ribu kesian. Tak ada dia ajar yang ni. Ni yang penting sekali sebenarnya. Okay, ni yang tadi kita dah cakap close price, open price, low price dengan close price. So dia akan membentuk yang macam ni. Range tertinggi dan terendah dan body dia. Open dan close. Open dan close. Next, ini yang bearish punya candle. Kita tengok bearish punya candle. Bearish dia akan tutup lebih rendah daripada open pagi tadi. Dia buka tinggi, dia tutup rendah. Itu yang jadinya bearish. Jadi candle merah. Market merah ke apa, dia akan jadi candle merah itu orang panggil bearish. Sama juga open 0.680, dia naik yang tertinggi 0.685. Dan dia pun dia ada turun jatuh pada hari itu terendah 0.625 dan naik balik mendata macam ni dan tutup 0.645. Dia akan jadi bentuk macam ni ni range pergerakan dia dan body dia. Buka kat sini, jatuh tutup dekat sini. Okey, ni patutnya ni senang je. Boleh tengok banyak-banyak kali, tak ada apa sangat pun. Okey, support dan resistance tadi saya dah sebut. Sebenarnya support dan resistance sekali dengan chart pattern tadi kan, uptrend apa semua tadi kan saya dah terangkan kan, ceiling, lantai, mana yang sentiasa membuat lantai baru, sentiasa membuat lantai baru dan ceiling baru ke atas, ke atas, ke atas, itu dia dia panggil uptrend. Okey, dia itulah sebabnya kita kena tahu support dan resistance ni, support dan resistance. Dan support dan resistance ni kita boleh confirmkan lagi dengan supply and demand. Bergantung kepada supply and demand. Ni lagi penting. Okay, ni tak apa, kita skip. Okay. Supply and demand. Apa tu supply and demand? Orang membeli, orang menjual. Supply orang nak menjual. Demand orang nak membeli. Dekat sebelah kanan platform belah atas. Kita buka platform jap kita akan nampak belah sini ni ada warna kuning ni, kuning-kuning ni lot. Ini dipanggilkan fast code. Fast code ni dia punya queue lah, queue orang nak jual, queue orang nak beli. Dan yang kuning-kuning bawah ni yang dah berlaku, jual beli yang dah berlaku.
Yang tepi ni belum berlaku, baru nak berbaris. Ni baru nak berbaris. Yang ni dah berlaku, belah bawah ni. Okay, saya tak bagi detail lagi. Kita ni dulu, kenal dulu eh. Kenal dulu berbaris, kenal dulu beli, kenal jual ni dulu. Baru saya akan detailkan dekat bahagian apa yang dah berlaku dalam ni. Okay, semalam ada dah sentuh sikit. Okay, yang sebelah kanan, best sell ni adalah orang nak jual. Best buy ni adalah barisan-barisan orang nak beli. Kena, jangan confuse eh. Jangan confuse. Ini cumanya dalam RHB terbalik eh. Confuse sikit, pening kepala sikit. Cuma kena faham orang nak baris dekat mana, orang nak membeli tu kat mana. Platform masing-masing kena faham. Ni saya explain M+. Okay, ni bilangan Q. Bilangan pembeli yang Q. Sebelah ni kan. 14, 70, 43 traders, 41 account. Traders atau account lah. Lepas tu 23. Ini bilangan orang yang Q. Lepas tu berapa bilangan diorang bawa. Contoh ni 70 orang ni diorang queue 27565 lot saham. Ni bilangan lot saham yang nak dibeli. Diorang nak beli ni. Belah-belah ni diorang nak beli. Nak beli pada harga ini. 155, 150, 145, 140. Okay, ni harga diorang nak beli. Sama juga di sebelah kanan orang nak jual. Bilang yang putih-putih ni bilangan penjual. Okey. Untuk yang account baru buat, siapa yang baru buat, dia ada 3 je account. Perasan tak? Dia ada 3 baris je. Yang ni saya punya ada 5 baris. Yang siapa baru, dia ada 3 baris je. Siapa yang nak dapatkan 5 baris, dia kena trade dulu sekali atau dua kali, membeli saham dulu sekali dua kali, baru dia boleh minta untuk dapatkan 5 Q. PM je atau email je kita punya reminder atau apa M+ support auto sekejap je diorang buat. Dia terus jadikan 5. Ni untuk saya punya eh. Dia dah automatic 5. Okey, ni kita kena tahu bilangan lot orang saham yang nak dijual, lepas ni harga yang dia nak jual. Orang nak jual mesti nak harga yang lebih tinggi eh. Tak ada orang nak jual harga lebih rendah. Tu sebabnya dekat bahagian sell ni dia semakin menaik harga dia. 165, 170, 175, 180, 185 per bit eh. Dia naik 1 bit, 1 bit, 1 bit. Dia takkan naik tiba-tiba 3 bit kat queue ni eh. Takkan berlaku. Kecuali queue kat sini 0, 0, 0. Baru dia melompat terus 3 bit. Jarang, hampir-hampir tak ada berlaku yang macam tu eh. Selagi harga 160 yang teratas ni tak habis dibeli oleh orang, harga tak boleh turun ke 155. Sama juga harga 165, 0.165, selagi tak habis dibeli oleh orang lain, dia takkan pergi ke harga 170. Harga tak boleh naik ke 170. Itu memang rule. Rule jual beli dalam bursa. Selagi queue tu tak habis, tak boleh naik ke next queue. Okay. Yang duduk ke atas ni, yang duduk kat atas ni adalah best buy dengan best sell. Kena ni kena alert selalu eh. Selalu nak beli tu gagau-gagau nak beli kat mana. Gagau-gagau. Beli-beli tak dapat-dapat. Pasal apa? Rupanya dia pergi queue baris dekat orang yang nak beli. Nak beli cepat tapi dia baris dekat orang berbeli. Nak beli ni. Pergilah terus dekat barisan orang nak jual. Ni mesti tak nampak lagi, tak clear lagi. Tunggu kejap eh. Ni harga terbaik, terendah, harga termurah nak dijual. Ini harga tertinggi orang nak beli. Offer yang best offer orang nak beli eh. 160. Ini sebelah ni pula 165 best offer untuk beli termurah. Kalau kau nak beli mahal lagi boleh ha, berbaris lah sini. Ni 195, 190 boleh nak beli mahal lagi. Tak adalah orang buat macam tu kan. Orang nak beli yang termurah. Dan orang nak jual, dia mesti nak jual yang tertinggi. Dia tak nak jual yang lagi bawah ni. 155, 150 ni. Okay, kena faham eh barisan-barisan ni. Okay, dalam market ni ada empat jenis. Ada yang nak beli harga rendah,
ada nak beli cepat, ada nak jual cepat dan ada nak beli harga lebih tinggi. Nak jual harga tinggi, nak jual beli tinggi pula dah. Jual harga tinggi. Orang yang nak beli cepat ni, dia kena terus pergi kepada barisan orang nak jual. Best buy, best sell yang ni lah, yang terbaik. Dia akan terus dapat. Terus dia punya transaksi tu berjaya. Nak cepat beli kan, terus lah kat sini. Kalau tak, kita tak boleh beli yang the next ni. Pelik lah beli tinggi, mana ada orang beli tinggi. Kalau nak beli rendah lagi, nak beli lebih rendah, kena berbaris belah buy lah. Kalau nak beli lagi rendah, kena berbaris kat bahagian ni. Contoh nak beli, dia nak cepat beli, dia kena terus pergi beli harga 0165. Ni skill nanti nak beli nanti, ni penting skill nak membeli nanti. Orang nak jual cepat, dia kena terus pergi dekat best buy. Orang nak harga terbaik orang nak beli. Dia terus kena pergi kat queue ni. Maksudnya dia nak jual cepat, dia jual kat 160. Kalau dia nak jual mahal sikit, dia kena baris lah belah sini. Barisan orang nak jual ni. Dia kena berbaris, lambat lah sikit. Sama okey, nak beli harga rendah, dia kena berbaris dekat bawah ni. 155, 150, 145, 140, 135. Dia kena berbaris. Yang nak jual harga tinggi pun sama, kena berbaris dekat sini. Dekat sini kiri dan kanan ni. Kena alert . Ni awal-awal mungkin pening, lama-lama dia faham lah. Okay, bullish psychology. Bullish psychology ataupun perangkap. Perangkap. Ini sangat, sangat-sangat penting. Sebab ni dia ganggu emosi. Q ni dia ganggu emosi. Sebab ni yang kita nampak. Mata kita bila tengok ni, dia akan ganggu emosi kita. Nak membeli atau nak menjual, dia akan ganggu. Secara psikologinya, bila ramai orang berbaris nak beli pada harga ni, pada harga ni, dan sebelah sini nampak sikit orang nak menjual, kita kalau datang ke dalam market ni, ke dalam market ni, kita nak datang sebagai pembeli, agak-agak apa yang akan kita fikir? Apa benda yang kita fikir? Okay, orang nak beli, dia akan fikir, beli dekat 0.160 tu ramai sangat berbaris. Lambat nak dapat ni, nak dapat turn kita ni lambat. Kalau tak ada orang jual, lambat. Sebab ramai sangat berbaris. Jadi, dia takut harga akan naik. So, dia akan lompat pergi beli dekat orang nak jual Dia akan pergi ke sebelah. Ke 0.165. Sebab tak ramai pun orang buat tu ada. Dan dia boleh cepat dapat. Kan, siapa nak cepat beli, dia pergi dekat best sale kan. Tadi best sale kan. Siapa nak cepat beli. Okay, orang nak jual pula, dia akan terbalik Orang nak jual, bila nampak bahagian buy ni, demand ni tinggi, dia akan terfikir-fikir, kalau jual cepat 160 kan, memang cepat dia dapat, tapi tak ramai orang nak jual ni, ramai orang nak membeli ni, nampak ni, kena better hold dulu, tunggu dulu. Ni yang akan membuatkan harga bergerak ke atas. Ni yang membuatkan harga mula bergerak ke atas. Ni psikologi Ni psikologi. Boleh jadi ini adalah trap perangkap untuk peruncit-peruncit beli dekat atas. Dan jerung, ini jerung yang baris ni, dia juga yang baris dekat sini. Ni scammer buat benda yang sama Ini kena faham. Ada market tu memang betul-betul ada demand. Ada yang memang scammer atau manipulator, market maker buat. Tu sebabnya kena hati-hati, kena betul-betul baca. Dia boleh jadi trap, boleh jadi memang betul-betul bullish. Nak bezakan trap atau bullish. Bullish ni biasanya dia berlaku dekat support. Dia betul-betul naik. Dekat support lah, tu sebabnya kita cakap beli dekat support. Beli selepas dia lantun. Jangan beli dekat atas. Bila beli kat atas, dia trap sahaja supaya kita beli harga-harga lebih tinggi. Lepas tu tersangkut dekat puncak. Itulah dia panggil trap. Benda yang macam ni berlaku pada hari ketiga, keempat, bila candle dah tinggi sangat kan, harga dah naik tinggi, dia akan buat. Dia saja perangkap lagi peruncit-peruncit masuk beli. Dia punya psikologi ni, faham dia akan tebalkan, dia akan nampakkan demand tu tinggi, dia akan berbaris ramai-ramai dekat queue ni, padahal mungkin account dia, dia orang ada account yang banyak, dia orang scammer ni boleh buat account yang banyak.
dia boleh queue tebal di sebelah buy ni, dan dia akan nipiskan queue di sebelah sell nak menjual ni. Psikologinya kita akan membeli ke arah belah menjual, belah yang sikit orang orang baris dia. So harga akan pelan-pelan naik. Dia pelan naik ataupun akan laju naik. Okey. Ini psikologi ya, psikologi untuk bullish dan trap. Okey, macam mana psikologi untuk dia accumulate ataupun dia nak merah, bearish orang panggil. Boleh jadi bearish ataupun boleh jadi dia sengaja nak dia nak kutip harga saham terendah. Okey, bila kita nampak macam ni, sebelah buy ni, sebelah demand nampak rendah. Dia punya barisan nampak rendah aje. Q dia mungkin 1000, 1000, 2000 ni, belah sini 5000, 6000, 7000. Sebelah sell ni supply agak tinggi. Jadi kita sebagai pembeli, apa yang akan kita biasa fikir bila nampak benda yang macam ni, kita nampak barisan ni, orang yang nak beli dia akan fikir dia nak beli ni, dia boleh berbaris dekat harga 160 ni, sebab sikit je orang baris sini. Mungkin dia akan dapat dalam masa 1 minit, 2 minit berbaris, dia dah boleh dapat. Atau dia boleh baris juga dekat 0.155, boleh beli lagi rendah. Nampak yang barisan belah ni pun, belah bawah ni sikit-sikit. Tapi nampak nak jual ni ramai pula, dia takut. Takut nanti harga jatuh pula, ramai pula nampak nak menjual ni. Jadi dia akan hold ataupun dia akan tunggu beli lagi rendah. Ni yang berlaku bila nak beli, kita nampak supply ni tinggi. Faham ? Ni psikologi . Dan orang nak jual, siapa yang ada saham, ini cara Jerung nak bagi peruncit keluar. Dia boleh berbaris banyak-banyak dekat sini supaya nampak, alamak, ramai nak jual ni, apa hal? Dia mula dah mengelabah. Dia akan mengelabah. Dia nak jual dekat, dia nak jual tinggi, harga lebih tinggi, dia kena berbaris. Contoh dia nak jual 170. Mustahil. Sebab 165 baris dah banyak sangat. Kalau nak jual 185 lagilah susah. Nak habiskan 165, 170 ni susah sebab ramai yang berbaris. Jadi dia nak cepat, dia kena jual dekat 160. Jadi bila berlaku benda yang macam ni, harga akan menujah ke bawah. Harga akan berlakunya bearish, berlaku bearish ataupun accumulate. Jerung dia sebenarnya dia akan baris. Kalau perasan nanti live, ni akan nampak live. Pada satu-satu harga di sebelah buy ni, dia akan harga tu akan terlalu ramai yang berbaris. Kita akan pelik. Terlalu ramai sangat berbaris dekat situ. Situ dia block. Contoh dia block ni 150 ni tinggi . Dia block dekat 150 ni tinggi sebab dia nak kutip harga ni 160, 155. 160, 155. Dia nak beli harga tu je. Jerung nak beli harga rendah. Dia dah beli kutip kat sini. Yang kita ni peruncit takut nampak queue kat sini tebal, kita pun jual. Jual, jual. Dia tadah, tadah, tadah. Dia kutip. Tu yang dipanggil bearish atau accumulate. Bearish ni bila dekat atas, dekat puncak. Tapi bila dekat bawah, dia dipanggil accumulate. Dia berlaku accumulate dekat situ. Dia macam nak takut-takutkan kita. Padahal kejap lagi harga saham ni akan naik ni. Semua dia takutkan kita supaya kita lepaskan dulu saham kita. Dekat dia, dia nak kutip daripada bawah. Kejap lagi dia pump, kita akan masuk balik kutip dekat atas. Tu strategi Jerung market maker. Okay, ni kena betul-betul mantap dalam kepala psikologi ni. Satu Jerung yang rancang, boleh berlaku satu tim Jerung yang rancang, ataupun boleh berlaku satu tim scammer yang rancang. Ataupun grup-grup, contoh grup-grup kita ni, grup-grup Kaizen nak scam orang, kita boleh buat. Kita kumpul ramai-ramai, kita push satu harga, dia akan diikuti oleh peruncit-peruncit lain. Percayalah, kita boleh buat. Tapi itu cara yang memang akan masuk lockup lah, siapa buat. Okay. Dekat queue buy atau queue sell, kita kena tengok harga bilangan saham ya, bilangan lot yang didagangkan, yang berbaris. Kita tengok ni. Kita tengok platform. Tak jelas sangat.
kalau tengok ni tu sebabnya kena ada sendiri punya platform, tapi insyaAllah nampak kot eh, belah atas kanan kita nampak ni, ini yang lot saham yang berbaris. Kita kena tahu 80,000, 240,000, 163,000, kita tengok nilai-nilai dia ni. Ini yang saya convert kepada barisan tadi eh. Benda ni kena faham. Ni 51,000, 60,000. Okey, kita ambil yang kecil sikit lah. Macam besar sangat tu susah juga. Okey, ha ni macam ni. Hong Seng 900, 1800, 900, 500, 1000. Ni barisan eh. Nampak ni 9000 ni. 9000 ni eh. Nampak pada harga 1.310 ada 9813 Q. Ni yang saya convert jadikan ni. Ni kita nak faham psikologi je eh. Harga yang nampak barisan saham yang berbaris nampak tinggi di sebelah buy. Di sebelah buy. Ada agak yang baru masuk lagi eh. Yang siapa baru masuk ni agak tertinggal sikit. Macam mana, tak apalah, nanti tanya member-member eh. Yang di sebelah buy ni, buy ni eh, di sebelah buy, kalau nampak Q yang terlalu tinggi, dia dipanggil support price. Support price. Support price, maksudnya harga boleh jatuh sampai sini dan dia tak boleh nak jatuh. Dia susah nak jatuh bila ada barisan yang lagi tinggi. Dia perlukan jerung lain atau peruncit beramai-ramai habiskan barisan tu. Baru support terpecah. Dia jatuh ke bawah lagi. Okey, selagi tak boleh habiskan, dia tak boleh jatuh. Jadi harga yang tinggi ni kita panggil support price. Support. Support. Okey, di sebelah sell, di sebelah orang nak menjual, kalau terlalu tinggi, kita panggil dia resistant. Resistant. Ni nampak orang ni baris banyaknya saham yang nak baris nak jual. Tu berbaris eh. Tu dia panggil resistant. Dia menahan harga supaya jangan naik. Dia menahan. Yang sebelah buy, dia menahan supaya harga jangan jatuh. Okay. Dekat sini akan berlaku action-action yang kita kena tengok. Okay, dekat resistant dan support ni lah yang kita nak tengok. Apa yang berlaku. Tu yang kena buka kat platform. Tu sebab M Plus je yang setakat ni. M Plus, Maybank, Kenanga yang ada kelebihan eh untuk tengok benda ni. Okay. Bila ada resistant, untuk harga naik, jerung akan bertindak balas, membalun. Dia akan balun barisan ni. Orang nak jual ni, dia akan beli besar-besaran. Dia akan beli besar-besaran. Dan bila jerung mula beli, kejap lagi akan diikut oleh tuna, akan diikut oleh grupa dan akan diikut oleh bilis-bilis. Dia akan ikut. Itu sebabnya harga akan naik. Kita akan nampak trap naik. 2-3 bit naik. Sebabnya jerung dia makan besar-besaran, dia akan ikut oleh peruncit-peruncit lain lah. Kadang-kadang 2-3 jerung tau, bukan satu jerung. Dia tak semestinya satu jerung je yang akan habiskan resisten tu. Mungkin ada 2 atau 3 jerung masuk sekaligus. Dia akan beli sekaligus dan akan diikut oleh peruncit-peruncit. Dekat mana kita nak beli? Sebenarnya dekat jerung beli. Harga sama dengan jerung atau lagi rendah daripada jerung. Okay eh. Harga akan mula naik. Contoh 165, dia akan pergi 170, habis 170, dia akan pergi 175, habis 180, dia akan tersangkut kejap dekat 80 sebab 185 ni ada harga, ada barisan yang sangat tebal, barisan yang sangat tinggi orang nak jual. Dia akan tersangkut lagi. Selagi tak ada jerung lain yang bertindak, harga akan bergerak turun balik. Ada yang jual, ada yang jerung, ada yang buat flash kadang-kadang. Harga akan turun diskaun. Kalau ada jerung lain juga habiskan Q tu, dia macam biasa, rule dia akan diikut oleh anak-anak ikan atau ikan-ikan besar yang lain. Ikan sederhana yang besar dan yang lain lah. Ni harga akan start lagi naik. Ni psikologi untuk menekan harga naik. Ini cara dia. Ini pergerakan dia. Dia punya hukum-hukum dia lah. Kita nampak nanti, kita akan buka ticker chart, kita akan tengok
Macam mana? Okay. Macam mana pula bila berlaku bearish untuk menekan harga jatuh di sebelah support? Jerung akan habiskan harga. Dia akan jual. Kan sebelah ni orang nak beli kan? Jerung akan jual stok dia besar-besaran dekat barisan yang yang tebal ni. Secara tak langsung support tu akan pecah. Sebab ada yang campak, ada yang jual dekat orang berbaris ni. Secara tak langsung. Dan akan macam biasa akan diikut oleh peruncit-peruncit jual. Tu sebabnya harga akan jatuh. Ada masa juga peruncit lebih ramai daripada jerung. Ada kaunter peruncit lagi ramai daripada jerung. Peruncit ni akan jual besar-besaran. Peruncit ni akan lari dan harga boleh jatuh teruk. Oh, support ni boleh habis disebabkan oleh peruncit. Tak semestinya jerung eh. Tak semestinya. Cumanya apa yang penting dekat sini, bila peruncit yang buat jatuh harga tu, kita boleh steady tahan, hold harga sebab tak ada jerung keluar. Tapi bila ada jerung yang keluar, kita kena berhati-hati. Jaga support, jaga kita punya cut loss. Jaga cut loss kita. Terbalik pula untuk harga kenaikan. Naik, bila kita nak beli, kita kena tunggu jerung beli. Kita kena tunggu jerung beli baru kita masuk. Jangan tak peruncit yang beli ramai-ramai kita ikut peruncit tu. Tak kuat eh. Tak kuat. Bila masuk boleh jatuh. Bila jerung yang beli, jerung pun secara logiknya jerung tak nak rugi eh. Kenapa dia beli? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Mungkin dia dah tahu rumours. Mungkin insider, orang dalam dah tahu apa yang akan berlaku dalam company dia. Dia dah beli siap-siap. Kita akan nampak pada ticker chart. Kita akan nampak berapa jumlah yang dia beli. Okay, ini kita teruskan dekat pecah support eh. Bila dia sampai dekat harga satu harga ni eh, 160 dia jatuh, 155, 150, 145, dia akan tersangkut dekat 140 ni. Sebab ada barisan yang besar juga. Tapi kalau barisan tu tetap ada jerung lain yang belasah, dia pergi jual juga dia punya stok dekat barisan tu, barisan orang nak membeli tu, dia jual juga besar-besaran, harga tu akan jatuh lagi. Ini yang kita kena tengok. Mata kena laju tengok. Yang ni kena tengok supply and demand. Sangat-sangat penting benda ni. Okay, saya agak-agak faham eh. Habis dah supply and demand. Ada yang tak jelas lah sebab ni sangat penting kan benda ni. Sangat penting. Ada yang tak faham tak benda ni. Yang ni, ini adalah orang kata nyawa untuk membeli. Nyawa eh, ilmu ni. Nyawa untuk start membeli dekat mana. Ada yang tak faham tak? Mungkin bahasa saya yang tak berapa clear ke. Tolong ni eh. Faham sikit-sikit. Tapi apa yang tak faham? Kalau boleh yang tak faham tu dekat mana, kita akan ulang. Sebab ni sangat penting. Oh, lepas ni dah cara setup lah. Dia tak nampak ni selagi kita tak tengok market live eh. Live market kita, dia akan berlaku, benda ni akan berlaku pada live market saja. Market tutup kita tak nampak. Konvoy. Dia market live, waktu market berjalan, kita akan nampak jelas. Jerung bertindak, peruncit bertindak, macam mana diorang beli, macam mana diorang jual, kita akan nampak jelas. Okay. Masa market tutup, kita boleh tengok transaksi-transaksi yang dah berlaku je. Kita hanya tengok yang dah berlaku. Contoh eh, saya tengok eh, saya bagi contoh. Kat mana jerung membeli? Asia Ply. Saya bagi contoh Asia Ply eh. Kenapa saya kata Asia Ply the best untuk masuk? Okay, ini ticker chart. Nampak tak ticker chart ni? Kalau faham, ticker chart ni akan membuat bullish candle sebab dia buka rendah dan tutup tinggi. Tapi apa yang kita nak tengok sebenarnya bukan tu je. Kita nak tengok siapa yang beli dalam ni. Berapa persen buy rate? Buy rate dia nampak 70%. Maksudnya 100 orang yang berdagang dalam ni, 70 orang membeli, 30 orang je yang menjual. Ramai kan? Ramai kan? Okay. Okay. Berapa lot yang nak di... Tu siapa cakap Jepun pula. Berapa lot yang nak beli ni? Nak tentukan jerung? Okay. Ini
agak subjektif sikit. Tapi main saya pegang, kalau nampak 5,000 lot, itu adalah jerung 5,000 lot ke atas. Tapi ada kaunter-kaunter mahal, dia punya jerung takkan beli sampai 5,000 lot. Dia mungkin 500 lot ataupun 1,000 lot untuk kaunter-kaunter yang mahal. Contoh MI, kaunter dah sampai RM3, RM4. Contoh Top Glove, 500 lot dah sangat besar. 500 lot, darab 100, tukar kepada unit, darab pada harga semasa akan jadi nilai. Okey, saya nak tunjuk contoh bagi nampak jelas Dekat sini, spike-spike ni, bila saya lalu, siapa yang ada platform masing-masing boleh buka boleh tengok. Boleh tengok lot dia. Okey, kat sini bila kita klik, kita akan nampak pecahan-pecahan yang berlaku. Berapa lot yang dijual, didagangkan. Ni beli, hijau ni maksudnya beli, semua orang beli. 200, 500, 197. Agak-agak nampak tak? Jelas tak nampak yang dekat sana? Okey, 1500. Ini belian, belian yang berlaku. Sebelah, bila kita lalu je benda-benda ni, kan kita lalu scroll kita punya mouse ni, belah kiri, barisan belah kiri, kita nampak tab belah kiri tu ada bar sebelah kiri tu, dia bergerak-gerak tau. Warna biru tu. Ha, nampak tak biru tu bergerak-gerak? Naik, 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 dia turun-turun-turun. Biru tu. Dekat situ kita tengok persen. Satu lot sama, lupa nak cerita. Satu lot sama dengan 100 unit 100 unit. Lupa nak cerita. Satu lot sama dengan 100 unit. Kita nak beli minimum satu lot. Satu lot. So nak tahu berapa harga? Satu lot darab 100, darab harga semasa. Contoh 0.03. Kita buka kalkulator Contoh satu, contoh beli, nak beli 10 lot. Darab 100, ini akan jadi unit. 1,000 unit. Harga seunit saham, contoh 30 sen. 300. So kita perlukan modal sebanyak 300. 300 je. Okay. Lupa nak cerita benda tu. Okay, dekat mana nak nampak jerung? Kita tengok pada spike-spike yang tinggi ni, nampak macam paku-paku naik terpacak-pacak ni, kita kena buat confirmation. Siapa yang beli dalam ni? Bila jerung masuk, harga akan naik. Nampak ni, dia harga naik. Tap dia naik, 3 bit dia naik ni. 1, 2, 3. Tapi dalam ni kita tak nampak sangat jerung. Yang first spike tu kita tak nampak sangat jerung. Sebab belum dapat confirmation. Tu belum confirmation. 1,000, 1,500 ni, alamak kecil sangat ni. Sebab dia punya queue, 5 angka, besar. Ramai yang berbaris, 40,000 yang berbaris. Contoh 40,000 berbaris, takkan jerung 1,000 lot je dia beli. Mesti sekurang-kurangnya 5,000. Saya letak 1 per 4 daripada barisan tu tak? Cukup tak? Besar sangat ke? 1 per 4, kurang-kurang 5,000 lah. Kalau untuk saham-saham murah yang barisan dia ni, barisan dia ni lebih 5 angka, kalau ada 5,000 lot membeli tu dah kira jerung. Kalau dia punya queue ni 4,000 je, 4,000, bawah 10,000. Kalau ada 2,000, 3,000 ke atas dah dikira jerung. 2,000, 3,000 lot yang dibeli saya ulang lagi, lot yang dibeli. Kalau saham dia hanya 3 angka, tak sampai 1,000. Ni biasanya saham-saham mahal contoh barisan dia hanya yang orang nak barisan ni sekitar 900, 800, bawah 1,000. Ada 500 lot yang membeli tu dah dikira jerung tu dah dikira jerung, 500 lot. Kalau yang 5 angka ni besar dia punya barisan ni, saya biasa cari 5,000 lot membeli. Kita pergi scroll je, cari je kat sini. Dekat barisan ni kita klik cari scroll. Ada ke 5, betul ke 5,000 orang membeli? Nampak tak sini? 5,000 lot dia beli. Yang ni 5,000 lot, 5,000 lot pada harga 0.285. Yang ni pun sama, 0.285. Itulah harga entry kita. Tak nampak memang tak nampak. Sekejap lah saya cari. Kita tekan Ctrl Plus. Ctrl Plus, kita try zoom.
Alamak, alamak, alamak. Jarang pakai lah benda ni. Control plus ni. Oh, alamak, alamak. Nampak tak, nampak tak? Ah, okay, nampak tak tu? Pada harga, pada pukul 9.26 minit, pada harga 0.285, ada 13,000 lot dibeli. Ah, ni confirm-confirm Jerome. Tak, ini confirm lebih daripada 5,000. Inilah harga yang kita nak ikut masuk. Inilah Jerung. Jerung yang membeli. Tadi kan nampak kan? Bila Jerung beli, harga mula bergerak naik. Itu dia antara contoh. Contoh lagi, depan-depan ni pasti ada Jerung yang mengikut. Nampak tak kat sini? 285 ada 8,552. Ada 5,000. Ada 5,000 lot. Itu jerung-jerung lah tu. Nampak jelas eh. Jerung-jerung beli dekat harga 0.285. Itu dia harga yang kita nak beli. Sama ada kita beli pada harga jerung. Kalau dapat harga diskaun lagi bagus. Tapi jarang-jarang nak dapat harga diskaun. Jarang-jarang. Kalau bagusnya kita beli sama dengan harga jerung ni. Sempat. Jangan risau. Biasanya sempat. Beli pada harga 285. Terawal. Terendah. Kita kena ikut jerung yang terawal. Sebabnya jerung pun boleh makan jerung . Jerung yang terkemudian boleh kena lipat dengan jerung yang awal . Jerung yang awal masuk dia boleh lipat jerung yang kemudian. Jerung yang lewat pun dia faham sekali. Tu yang kena masuk jerung yang awal. Sebabnya saya exit dulu. Alamak, macam mana nak keluar Zoom ni. Alamak, tak boleh keluar pula window. Okay. Next jerung. Nampak tak spike ni? Yang sebelah petang. Sebelah petang pada pukul 3.54 ada lagi jerung masuk. Pada harga 2.95 pula. Atas lagi. Boleh juga ikut jerung ni. Boleh juga. Tak ada masalah sebab pada Asia Play baru sehari saham dia naik. Maksudnya candle hijau yang pertama selepas rebound. Jadi inilah poin-poin yang kita nak masuk. Ni jerung yang fasa kedua. Maksudnya kan kita tengok tadi dekat kita punya PowerPoint, first jerung masuk yang ni, ada jerung kedua lagi. Fasa kedua jerung hentam lagi. Lot yang terkemudian, maksudnya harga yang selepas tu. Ni yang kita kena ikut. Yang jerung pertama, fasa kedua. Kalau seeloknya fasa pertama, kalau lewat fasa kedua. Tapi ketiga keempat seeloknya jangan ikut. Silap-silap kita kena faham sekali . Tak payah. Jangan kejar market. Nanti kita akan pergi ke SOP terus. Okay, patutnya jelas . Ni ticker chart ni kita akan tengok live lagi jelas . Tengok live. Live lagi jelas. Saya zoom sikit . Zoom sikit bagi nampak. Zoom window plus. Window plus. Oi, susahnya nak kawal dia punya ni. Susah sikit nak kontrol dia punya ni. Lemak tak masuk. Susah sikit nak kawal . Macam mana saya nak kawal ni? Alahai, susahnya. Susahlah. Siapa yang ada platform? Siapa yang ada platform, kalau boleh dia pun sama-sama buka mana-mana kaunter, dia tengok mana spike-spike yang terpacak ni, orang panggil spike . Mana yang line kuning kat bawah ni, volume yang terangkat-rangkat ni, yang masuk yang tinggi-tinggi ni, yang macam duri ni. Kita tengok dalam tu. Lepas tu kita tengok juga sebelah kiri ni belah kiri ni kita tengok buy rate tu 100% ke berapa persen. Kalau 100% bagus, maksudnya tinggi lah, lebih 60% lagi bagus lah. So kalau contoh spike yang ni kan, yang tengah-tengah ni, ni merah semua nampak, 0% tau. 0%, jadi kena berhati-hati sikit lah. Tapi yang ni disebabkan counter ni dah banyak jerung yang masuk sebelum-sebelum tu. Ada jerung kemudian ni sikit je masuk, keluar.
jangan risau eh, sebab jerung dah banyak masuk. Okey. Clear tak bahagian ni? Sebabnya saya nak masuk ke M plus setup. Patutnya dah clear lah jerung ni. Nanti M plus setup kita akan lagi kan clear kan. Ini ticker chart ni mainan kita waktu nak beli. Ticker chart ni penting. Sangat-sangat penting. Tu sebabnya saya suka guna M plus. Yang lain tak ada. RHB tak ada macam ni eh. Okay, saya akan buka SOP. Ni volume spike ni. Kita confirmkan tadi cara dia eh. Kita nak tengok jerung eh. Okay. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya jump ke M plus punya setup eh. Ada apa-apa nak tanya? Kena mahirkan chart, betul. Kena mahirkan chart, kena mahirkan baca chart. Nanti kita ajar, lepas baca chart kita buat watchlist. Lepas buat watchlist, kita study dia punya fundamental sikit. Sebabnya, contoh, ada 10 syarikat yang cukup SOP. Kalau tak ada fundamental nak bantu, kita tak tahu nak pilih mana satu syarikat kita nak beli. Ada 10 ni cukup SOP, mana satu kita nak pilih. Tu semalam SOP fundamental akan bantu. Fundamental akan bantu kita buat pilihan yang lebih baik. Technical saja pun pening juga. Technical saja pun pening. Okay, kita pergi masuk ke M plus setup eh. Siapa yang dah register M plus, bila dah berjaya buat, dia akan bagi activation link kan. Activation. Siapa yang tak ada lagi M plus boleh tengok, sebab nanti bila nak buat terus clear lah. Sebab yang ni akan nampak sikit lah bayang-bayang dia eh. Activation link dengan password sementara. Buka login guna komputer. Kalau boleh guna komputer, jangan guna handphone. Buka guna komputer. Dan klik link tu, masukkan password sementara, lepas tu tukar. Tukar password sendiri. Dia akan bagi dua email eh. Dia akan bagi dua email. Email sementara dengan email activation link. So ambil dua password tu. Password yang sementara tu masuk. Guna IE. Siapa yang tak tahu IE tu, Internet Explorer eh. Kat mana nak cari? Ni untuk yang kita faham, ada yang tak tahu eh. Ada yang tak tahu. Dekat window belah bawah ni, kat start ni, type je Internet Explorer. Alamak, kenapa dia pergi kat sini. Type je Internet Explorer. Sorry lah, ni saya punya boleh tak type sini? Boleh sini. Internet Explorer. Ni, jangan Microsoft Edge lah. Internet Explorer eh. Internet Explorer. Bila dah login, dah berjaya tukar password dan login, first, biasa orang akan dapat screen yang macam ni eh. Ni screen asal. Ni screen asal. Kenapa mouse tu kecil pula? Tadi besar. Saya setting dah mouse ni besar tapi nampak kecil juga. Sekejap eh. Mouse pointer size setting. Sebab pointer kecil jugalah. Yang kita present ni, dia Google Meet tetap ambil yang kecil punya mouse. Walaupun saya dah pakai yang besar punya. Ni masalah sebabnya nanti tak nampak. Tak nampak kat mana.
Okay, untuk yang dah berjaya masuk sampai level ni, siapa dah first log in, dia kena install tiga benda eh, at Salesforce eh. Nanti dia akan timbul, allow je, allow tiga kali. Allow sampai benda ni timbul. Selagi benda ni tak timbul, maksudnya kita punya installation tu, setup tu tak betul. Kalau tak betul, nampak tak kat atas ni, nampak kuning bergerak-gerak ni, tulisan kat atas ni. If you are not able to view the live code, please click here. Bila kita klik sini, ni akan keluar eh, yang plus online ni akan keluar. Lepas tu klik je link ni, klik je. Klik link ni, nanti dia akan downloadkan untuk kita. Okay, macam mana nak set up? Macam saya punya, tak semua komputer eh, dia ada wide screen dengan ada komputer standard punya screen. Ada wide screen dengan normal eh. Siapa boleh nampak dekat sebelah, boleh nampak tak? Alamak, macam mana mouse ni saya nak besarkan eh. Kalau boleh ni buka, tak ada lah pula macam mana saya nak besarkan mouse ni. Kita tak apa reti mengajar online ni. Kalau tengok orang lain belajar, mouse dah besar-besar dah. Dekat sebelah atas ni, tengok, tolong tengok betul-betul mouse ni. Control panel, mouse dah buat dekat control panel, tapi dekat Google Meet tetap jadi kecil. Tu yang pelik. Kena pakai Google Meet punya, mungkin Google Meet punya apa orang panggil, extension Google Meet punya. Agak-agak nampak lah, tolong tengok mouse ni, tolong fokus mouse ni, nampak tak mouse ni bergerak kat A, lepas tu ada kotak kecil ni. Bila saya klik sebelah market tu, ada kotak tu, saya klik ada A, B, C, D, E. Ada A, B, C, D, E. Yang ni siapa yang tak ada account lagi boleh tengok dulu eh. Siapa yang dah ada account boleh set up terus. Bagi yang wide screen, kita boleh terus pilih I. Dia jadi 4 screen macam ni. Okay, 4 screen. Dia jadi 4 screen macam ni. Lepas tu bendera, dia ada bendera spanner ni eh. Sebelah spanner dia ada bendera kecil eh. Okay, dekat bendera tu, bila kita klik, dia ada keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kena pastikan 4-4 kotak ni, bendera dia nombor yang sama, baru dia synchronize eh, synchronize. Klik je satu, kotak kedua ni pun kita pilih satu, kotak ketiga pun pilih satu, kotak keempat pun pilih satu. Ni akan synchronize. Dan tekan pula spanner. Pastikan yang first ni, kita klik pada switch. Lepas tu kita pilih stock quote list. Dia akan keluar macam ni. Okay, saya buat slow-slow eh, supaya ada yang, kalau mungkin yang tengah buat tu, supaya dia boleh buat eh. Sebelah kanan, sebelah kanan, klik pula lagi ni, spanner ni, switch. Klik technical analysis. Mungkin dekat sini akan ada yang tak ada. Yang ni siapa tak ada wide screen PC, dia tak ada eh. Minimum kalau nak beli laptop, kalau boleh beli yang wide screen, bukan yang petak. Dia punya resolution PC dia maksimum 1900 eh. 1920 kali, sekejap eh, saya tengok saya punya resolution berapa. Right click, display setting. Okay, saya ada tiga panel eh, tiga screen. Kita tengok ni, dia punya maksimum, dia tak nak besar lagi, kalau besar lagi susah juga. Dia punya maksimum, dia punya resolution dia 1920x1080. Ni the best monitor untuk M Plus lah, untuk trading eh. Alright, kita buka balik platform, kita pilih switch dan technical analysis.
Akan keluar graf ni. Okey. Okay, akan keluar yang ni eh, macam ni eh. Siapa yang tak nampak macam ni, candle dengan volume ni, boleh klik salah satu, dua atau tiga. Dia biasanya kat tiga. Siapa yang tak pernah setting, dia dekat tiga eh. Belah bawah ni, kita pilih, tekan sepanah lagi. Switch. Yang belah sini kita boleh pilih fast code. Sini kita nampak Q dengan ticker chart. Sebelah sini, yang ni bebas, boleh pilih apa-apa je. Sama ada pilih mini index chart. Ini KSCI punya. Kita nampak pergerakan KSCI hari sehari tu. Ataupun kita klik switch lagi, kita boleh pergi pilih mini news. Maksudnya bila kita klik contoh Asia Play, Asia Play, kita nampak ni semua Asia Play punya fast code. Ni dia punya chart. Yang ni dia punya news, berita-berita yang ada. Okay. Ataupun kita switch lagi, saya suka pakai mini market summary. Yang ni sebab kita nak tengok hari tu punya saham, berapa banyak counter yang hijau, berapa counter yang merah, berapa counter yang untrade tak bergerak langsung, berapa counter yang tak berubah. Dekat atas ni kita nampak KSCI negatif ke positif. Dekat bawah ni kita nampak transaction. Sebelah bucu belah kiri ni, belah kanan ni, kanan bawah ni kita nampak transaction untuk hari tu berapa unit dan berapa nilai, volume yang didagangkan. Kalau sehari tu up nampak banyak, nampaknya market tu cantik lah eh. Kalau tiba-tiba tinggal 200 je yang hijau, janganlah masuk. Berhati-hati lah untuk traders terutamanya eh. Jangan masuk. Okay, kalau tak ada technical analysis, okay. Okay, faham. Memang akan ada yang tak ada technical analysis. Solution dia, terpaksa guna trading view ataupun asingkan technical analysis page yang lain. Nampak tak sini ada satu, kena hang lah pula. Hang eh, sorry eh. Okay, ni dekat sebelah search stop ni, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nampak tak mouse saya ni? Agak nampak eh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita boleh pilih setup page ni kat page mana-mana pun. Nak, okay, saya pergi kat page yang kedua ni contoh eh. Ni setup yang saya buat untuk kalau tak boleh buat technical analysis. Yang penting kena baca chart. Sebab technical analysis boleh right click dan buka M plus Wiz Lite. Cuma lambat lah kerja kita, lambat. Tu sebabnya kita kena buat watchlist. Buat watchlist, kita buat watchlist tu kita dah tahu dah dia punya chart tu duduk dia dekat mana. Kita buka M plus Wiz kalau lupa je. Kalau lupa je. Tu sebab kena buat watchlist. Sekejap lagi saya ajar macam mana nak buat watchlist. Ini kita nak set up macam mana yang kalau tak ada technical analysis. Cara dia saya refresh dulu dia punya ni. Saya refresh dulu. Use default view. Ni asal-asal. Okay. Siapa yang tak ada empat tadi, buat empat tak jadi buat empat tadi tak jadi. Klik balik dekat kotak ni, sebelah A ni. Kan? Pilih. Ni ada A, B, C, D ni. Pilih tadi untuk I 4 kotak, kita pilih I kan untuk 4 kotak. Kalau untuk normal yang tak ada technical analysis, terpaksa guna trading view atau terpaksa guna M plus Wiz Lite. Untuk komputer yang resolution agak kecil, guna J. Boleh guna J atau guna D. Terpulang salah satu boleh. J atau D. Saya prefer guna D lah. Dekat sebelah sini, pastikan sama juga macam 4 kotak ni, pastikan bendera tu nombor dia sama nombor berapa pun tak kisah. Contoh pilih 3, pastikan kalau 3 semua 3. Pastikan semua 3 bendera ni supaya dia synchronize. Supaya dia synchronize. Uh,
Untuk Internet Explorer, kalau kita buka guna apa Chrome ataupun Firefox, dia tak ada tau benda-benda ni. Tu masalah dia. Saya tak pasti sebabnya Internet Explorer akan, orang kata, ura-ura bulan 7 last. Dah habis support. Kita tak nampak lagi M Plus nak ubah ke Google Chrome ke apa eh. Tak nampak lagi setakat ni. Jadi setakat ni guna dulu. Bulan 7 nanti baru kita fikir. Okay, tadi saya dah buat pilih D kan, D. Eh, hang-hang lah pula, apa tak tahu. Sebelah besar ni. Alah, hai. Kenapa ni hang-hang ni, internet problem ni saya rasa. Okay, pilih spana ni. Ambil. Alamak, dia dah automatik. Siapa yang automatik macam ni, okey eh. Dan ini code list eh, code list. Dan sebelah atas ni, pastikan fast code. Fast code, susahnya nak sebut. Q eh. Pastikan yang ini eh. View berbeza eh. Jangan terkejut eh. Kenapa berbeza? Sebabnya kita punya PC eh. Berbeza, saya punya 24 inci eh. Jadi dia akan berbeza dengan orang yang pakai laptop. Jangan terkejut pula kenapa saya yang dia punya tak ada pula average volume value apa semua ni. Jangan terkejut. Okey, yang penting ada fast code dengan ticker chat dah cukup. Yang bawah ni boleh pilih sama ada letak mini index chat ataupun mini news ataupun KLCI. Mana-mana boleh, kalau boleh letak mini index chat lah. Jadi kita nampak KLCI nak ke mana. Ataupun mini market summaries. Nampak yang ni lebih sesuai lah, sesuai. Okay, okay. Lagi satu, kita nak setting kita punya view supaya jadi macam saya punya eh. Sekejap eh, saya tunjuk. Supaya kita nak tengok, kita nak combine terus. Daripada list tu kita dah boleh nampak fundamental dengan SOP. Kita kena pastikan ada nama stock, subsector, share issued, EPS, net tangible asset ataupun NAB. Okay, last price. Last price ni tak wajib, tapi kalau ada bagus. Lepas tu change percent ni pun tak wajib, kalau ada letak je lah. Transaction ni wajib, volume, buy rate, buy percent. Maksudnya B percent ni, buy rate eh, buy rate. Lepas tu chain bit, ni benda-benda penting. Dia ni combination, saya punya susunan ni combination fundamental dan SOP. Ni yang penting eh. Platform beri kesan besar juga eh kepada pembeli. Kalau benda ni tak ada, susah. Kalau benda ni tak ada, susah eh, susah. Nanti dia akan jadi tikam-tikam. Dia tak ada kajian pun, dia tikam-tikam je. Orang panggil judi lah, judi saham eh. Okay, macam mana nak susun macam tu. Saya pun pelik kenapa saya punya ni asyik hang eh malam ni. Mungkin saya perlu tutup je PowerPoint kot. PowerPoint tutup ke? Sekejap eh, saya tutup drop dulu. Kita kurangkan ni. Okay. Pergi balik dekat page yang saya buat untuk orang yang tak ada empat tadi kan, tak ada, tak boleh buat empat kan, tak boleh empat sebab technical analysis tak keluar, chart tak keluar, tak apa. Tu jangan risau sebab boleh buat dekat M Plus dan boleh tengok dekat Trading View. Dekat atas ni kalau kita right click, kita boleh remove atau tambah. Contoh kita remove, saya remove. High ni remove. Previous close boleh remove. Sebabnya kita nampak line putih dekat ticker chart tu. Sebelah kanan nampak line putih ni. Itu adalah previous close price. Susah betul nak sebut. Harga semalam dia tutup pukul 5. Tu line putih tu. Okay, high ni tak payah, buang, remove. Stock name ni perlu eh, stock name ni. Kalau awal-awal, kalau boleh, add stock long name, nama penuh dia. Okay, tak apa. Kita remove dulu yang tak perlu. Buy Q ni remove je. Remove column. Sell ni pun remove.
Cell Q ni pun remove. Okay. Satu lagi. Sebelum buat benda-benda ni, kalau kita buat kat setiap ni, setiap all stock, most active, top loser, sector, kalau kita pilih all sector apa semua ni, ataupun kita punya watch list, tak bestnya M Plus ni, dia tak synchronize semua eh. Itu je yang tak best, masalah dia. Kita, kalau kita buat dekat most active volume ni, kita setting kat sini, hanya dekat most active volume punya senarai saja. Kalau tak nak membuang masa, buat dulu kita punya watch list. Kita tak nak buang masa eh. Kita buat watch list dulu. Watch list nak buat macam mana? Untuk yang ada platform, klik yang buku warna kuning ni. Nampak tak buku warna kuning ni? Most active volume ada plus, ada minus, lepas tu ada buku warna kuning. Ni. Lepas tu dia keluar macam ni. Dia keluar macam ni. Okay. Bila keluar yang macam ni, kita boleh, saya buang dulu lah yang ni. Buang. Delete dulu. Oh, alamak. Takpelah. Terbuang pula watchlist saya. Takpelah, kita buat sama-sama watchlist sekejap lagi. Okay. Alahai, kenapalah. Laptop ni hang pula. Okay, add. Kita buat baru eh. New eh. Klik new eh. Okay. Saya selalu pilih buat buy on dips untuk traders. Dan satu lagi. Create new lagi. Buat baru lagi. Post list. Buy on first breakout. Okay. Pastikan ada watch list. Buat watch list ni dulu, okay. Lepas tu tutup je. Kita pergi dekat atas ni, belah kiri ni, most active volume. Mungkin laju sikit bagi orang-orang yang baru ni eh. Pergi belah kiri ni. Tekan most active ni, nampak kita punya watch list tadi dah timbul eh. Boleh tekan buy on dip ataupun buy on first breakout ni. Klik buy on dip. Okay. Okay, klik buy on dip. Daripada sini lah kita, ni kosong sebab kita tak ada bubuh apa-apa counter lagi eh. Kita tak ada bubuh apa-apa syarikat lagi dalam senarai ni. Jadi daripada sini lah kita start. Buang dulu previous close, buang. High buang. Low right click. Dekat atas tu remove je. Buy queue remove. Buy remove. Sell remove. Ni saja saya buat satu-satu supaya yang tak biasa dengan komputer dia akan tengok berulang-ulang kali eh. Ni sangat penting eh. Okay. Remove. LV ni pun remove. Volume jangan remove. VWAP ni remove. TO remove. Change percent tak payah remove. Status. Remove lah. PCAP ni remove. PE ratio remove je. EPS perlu. NAB perlu, net profit boleh remove, revenue boleh remove. Okay, kita kena tambah yang penting-penting. Right click dekat sini, insert new column. Basic info, kalau untuk orang baru letak stock long name eh. Lepas tu kita boleh alih benda ni ke sebelah. Boleh alih dekat dengan sini. Okay, nak bagi nampak eh, saya buat satu beberapa saham saya masukkan dalam saya punya list dulu eh. Kejap eh. Okay. Saya buat je. Nak masukkan saham dalam senarai kita punya watch list, right click je dekat mana-mana nama saham kita. Contoh Iris. Right click, add to favorite. Pilih buy on dip, buy on first breakout ni. Okay, kita letak buy on dip contoh eh. JCY. Letak buy on dip. Add to favorite, buy on dip. MT-tronic, Asia Ply, pilih right click, lepas tu add to favorite and buy on dips. Okay, cukup lah tiga dulu eh, sebab saya nak bagi nampak. Okay, nampak macam ni eh, dah nampak eh, patutnya nampak eh. Okay, lagi kita add apa lagi? Subsector, ada setengah user tak ada subsector eh, jangan terkejut.
Saya tak tahu kenapa tak ada subsector. Ada setengah member saya memang tak ada subsector. So letak ke depan ni, tarik ke depan. Okay. Alright. Boleh tangkap. Saya tak laju sangat saya rasa. Okay. EPS dah ada, net tangible asset dah ada, basic info apa lagi nak letak? Yang lain tak perlu, kita tengok price info. Price info Chainbit ni perlu. Chainbit perlu. Okay, lagi transaction by rate. Transaction by rate. Create lagi, insert new column, lepas tu pergi ke transaction lagi, transaction info. Tadi kita dah add by rate, dia akan hilang daripada list ni. Cari, klik ke bawah ni lagi, cari transaction, total transaction. Ni total transaction. Okay, kita alih-alih sikit supaya senang nak nampak. Nanti sebab kita tengok SOP, mata kita tu laju ikut turutan Mata kita laju ikut turutan. Okay. Chainbit saya pindahkan ke depan ni sekali. Saya ikut turutan SOP Allah. Saya buka balik SOP. Saya ikut turutan SOP. Chart kita dah check. Kita check chart, kita akan buat watchlist. Support dan resistance ni pun kita akan buat sebelum kita buat watchlist ni. Lepas tu buy rate, total transaction, volume spike kita tengok dalam ticker chart Chainbit. Tiga benda yang akan duduk dalam M plus ni. Dah ada dah volume, transaction, buy rate dengan Chainbit. Yang ni dia punya orang panggil fundamental. Lepas tu lagi share issue, lupa. Share issue basic info. Dekat mana basic info. Lepas tu okay, ni dia share issue. Share yang dikeluarkan, yang diterbitkan. Okay, dah nampak dah kat sini 2 bilion, 3 bilion, 797 bilion. Okay dah, ini dah complete Ini cara susun, senang je. Nak dapat ticker chart macam mana, masuk right dua, double click je kat sini. Okay, terus masuk dekat dia punya ticker chart. Nak back balik, ni pun ada susah juga nak back. Nampak kat belah kiri atas tu ada lambang home. Nak tolong buat list apa yang kena add kolom. Macam mana kolom? List tu lah, list by rate apa semua tu. Dia nak itu susunan dia. List tu sebab tak nampak, sebab tak ada lagi M plus tu. So kalau ada list tu lagi baik lah. So aku nanti kalau aku dah ada account nanti boleh add. List. Oh list tu, okay senarai tu, okay faham. Nanti kita akan screenshot, kita share je lah kat group apa yang benda tu. Nanti kita screenshot yang ni, sekejap Okay, first nak back to home, balik back kepada list kita tadi kan. Tekan home ni, nampak ni ada rumah bumbung warna merah ni, belah atas ni. Okay, ni. Nanti kita akan screenshot lah benda-benda ni, kita share dalam group lah, screenshot je benda ni. Contoh siapa yang buat 4, kita screenshot benda sama je. Cuma saya dah tak ada, saya punya dah tak ada stock long name lah sebab kita dah tahu apa nama company tu kan. Tak perlulah bubur dah, panjang sangat. Tapi yang baru-baru kena letak Kalau tak muat yang ni. Apa dia lagi nak tambah yang tu? By ni by rate untuk petang tu, yang change percent untuk petang tu, by queue apa tu? Tu terpulang kalau untuk orang kata ni, itu untuk orang panggil ni apa? Intraday. Untuk intraday kalau boleh letak buy rate sebelah petang. Itu tambahan lah siapa nak beli belah petang kan. Ataupun nak jual ataupun nak hold kan. Kalau buy rate belah petang nampak rendah, dia boleh jual petang tu. Kalau dia nampak buy rate tinggi sebelah petang, dia boleh hold. Itu untuk orang yang
traders yang intraday ataupun buy today sell tomorrow eh. Boleh juga sama right click, saya tak buat intraday eh, jarang. Insert column, lepas tu pergi dekat transaction info, pilih buy rate first session belah pagi eh. Pukul 9 sampai 2:30. Buy rate second session pukul 2:30 lepas rehat eh. Dia ada rehat eh. Pukul 12:30 sampai pukul 2:30 market tutup. Okay, daripada pukul 2:30 sampai pukul 5 second session. Siapa nak letak boleh letak. Itu untuk intraday. Nanti lama-lama dia akan faham apa tu buy rate. Kenapa belah petang buy rate rendah, kalau dia nak lari dia lari. Itu beza eh. Itu tak perlu sangat, untuk intraday je yang perlu. Okay. Kalau tadi saya remove, kalau tak muat eh, pintu kita klik, buang je stock long name tu tak apa lah. Buang je. Sebab kita boleh check guna bursa marketplace. Okay, sekarang ni bahagian untuk setup ni dah settle eh sebenarnya. Dah settle untuk setup ni. Simple je. Ada yang tak boleh kejar. Yang tak ada platform tak apa. Nanti kita boleh screenshot. Kita share screenshot. Kadang-kadang saya share list. Saya punya. Sebelum ni saya rajin share saya punya. Apa orang panggil ni? Watchlist. Selalu sebelum ni saya share. Jadi akan nampak atas ni semua apa yang saya set up eh. Watchlist. So apa lagi untuk set up ni, saya rasa dah settle untuk set up ni. Okay, ingatkan lagi eh. Untuk tengok ticker chart, double click je kat sini. Okay, tengok yang ni. Dia punya volume dekat bawah. Ini pergerakan harga Q ni kita dah sebut tadi. Sebelah atas ni ada home. Untuk patah balik eh, dia tak ada button back. Jangan tekan button back dekat atas tu eh. Jangan tekan yang tu, nanti terlock up. Nanti jadi problem nak login balik. Tekan rumah yang bumbung merah ni, sebelah stop. Bawah Sunday tu, tekan. Okay. Okay. Sekarang kita nak terus, saya takut lambat. Terus ke SOP ke dan buat watchlist. Kalau dia tak faham boleh tak inform, sebabnya kita rasa masa tak banyak sangat. Function SOP untuk apps ni tak ada kepentingan sangat. Apps ni untuk kita monitor je. Apps ni kita share kemudian lah. Kita dalam group pun saya ada share kan. Untuk app ni kadang-kadang saya guna untuk tengok saya monitor saya punya saham naik ke tu, screenshot untung, tu je lah kerja. Show off. Screenshot untuk show off, tu je lah kerja je. Saja untuk monitor je, tak membeli eh. Kalau menjual boleh guna handphone. Itu je guna handphone. Untuk membeli saya takkan guna handphone, sebab handphone tak ada function untuk check segala SOP tu. Tak ada, tak cukup. Okay, yang iklan kata buat duit dengan handphone je, itu boleh meninggal eh. Kalau buat cara tu boleh meninggal. Jangan buat eh, nanti kena lipat. Okay, kita pergi trade monitor dah. Saya dah, siapa yang white screen tadi dah empat. Saya dah ajar empat tu kan. Tak apa, yang SOP kita tak terangkan betul-betul pun. Sekejap lagi kita terangkan lagi. Okay, kita set up trade monitor untuk normal screen pun kita dah bagi tadi. Yang tiga kotak kan, pilih yang D atau J. Untuk yang empat, siapa yang boleh white screen boleh buat empat, buat empat. So dia tak ada buang masa nak tengok chat dekat lain eh. Okay. Tak instant tak apa, janji kaya. Lepas tu buat watchlist. Okay, sekarang saya kena, untuk buat watchlist saya kena cerita SOP. Okay, timing to buy, timing and price to buy. Aduh hai. Buy on dip dengan breakout. First breakout, jangan buy on breakout eh. First breakout. Teknik membeli ni ada banyak tau, timing ni sangat banyak. Saya tak larat nak list kalau banyak, dia terlalu banyak. Jadi yang paling risiko paling rendah untuk newbies, buy on dip dengan buy on first breakout. Okay eh. Okay, saya terus buka dulu SOP. Sementara tu, yang ni penting eh, take note eh, saya nak alihkan ke
Saya punya iPad sekejap. Share screen. Saya nak cerita sikit apa tu buy on dip, apa tu buy on breakout. Tadi dah cerita dah sebenarnya buy on dip tu. Okay. Buy on first breakout. Apa tu buy on first breakout? Ada tak gambar saya bagi? Tak ada. Okay. Buy on first breakout biasanya berlaku selepas accumulation. Accumulation. Dia sideway punya lama naik. Draw eh. Ni take note eh. Ni benda yang kena lukis. Kalau lukis, lukis lah sendiri. Dia akan tintong-tintong-tintong nampak sideway. Dia sideway je macam tu eh. Jelas tak? Sampai satu masa nampak belian volume dekat bawah tu akan tinggi. Chat tadi kita tengok apa? Price and volume kan? Volume akan start menaik. Dia akan start mula tap naik. Dia memecahkan ceiling yang diorang duk tintong-tintong ni. Dia ada ceiling dengan lantai dia kan? Dia tintong-tintong dalam ceiling dengan lantai tu. Kita tukar colour sikit lah. Boring hitam je. Tukar colour. Lantai nak colour apa? Kita ceiling kita letak warna hijau. Lantai kita letak warna oranye lah. Lantai. Dia duk tintong-tintong-tintong dalam area tu. Okay. Lepas tu dia akan start naik top. Dia akan tujah. Naik dan dia mula buat uptrend. Naik turun, naik turun. Okay. Kat mana first buy on first breakout tu? Buy on first breakout tu sebenarnya dekat sini. Dekat sini. Kita nak membeli dekat-dekat area ni. Kadang-kadang dia tak menjadi terus. Dia boleh jadi dia punya signal awal-awal tu dekat sini. Kita terbeli dekat sini. Ada eh, biasa saya pun dah kena eh. 2-3 kali juga kena. Dia tak rugi. Kita akan negatif sekejap, positif sekejap, negatif sekejap sebabnya dia tintong-tintong dekat area tu. Tak nampak? Nampak tak? Nampak tak saya punya drawing ni? Kan nampak patutnya nampak eh. Daripada pasal accumulation ni, saya padam balik eh. Ni kan dia start berubah lah, naik. Kita beli pada perubahan ni. Kita beli pada perubahan ni. Tak lawa. Kita tukar balik. Pada perubahan ni kat sini. Dekat sini eh. Area ni. Cumanya. Okay. Ada kadang-kadang. Okay. Saya tak sure siapa yang problem ni. Sebab kita orang nampak je. Kadang-kadang tadi yang saya cakap ni. Volume tu SOP cukup dekat area sini tau. Contoh dekat sini, dekat sini. Ada yang terbeli dekat sini, ada yang terbeli kat sini. Dia tak rugi. Kadang-kadang dia beli, contoh dia beli kat sini, harga dia turun sikit, naik balik, untung kejap, turun balik. Kadang kosong tak ada untung, kadang naik balik, turun naik, dia sideways. Naik turun dekat area tu. Itu dinamakan low risk. Risiko kita sangat rendah sebab dia takkan jatuh ke bawah. Sebab jerung tengah mengumpul. Kadang-kadang kena bertahan untuk first buy on first breakout ni, kena bertabah sikit. Kalau dah cekap, saya pun dah lama, kadang-kadang saya pun terbeli juga dekat area ni eh. Terbeli juga dekat area ni. Kalau rezeki kita terbeli dekat area ni eh, terbeli dekat area ni, orang panggil jackpot lah. Bahasa tak ni je, jackpot lah. Dia akan mungkin dia beli-beli je dalam masa 3 hari terus harga saham tu melambung naik. Dia tak perlu tunggu lama. Kadang-kadang kita kena tunggu 3 bulan, 4 bulan baru harga saham kita naik. Tu yang kena bersabar. Siapa nak beli teknik buy on first breakout, kena bersabar. Ni petani. Yang ni petani. Beli dia tanam dekat tanah. Atas tanah. Dia tanam. Dia tunggu dia tumbuh.
Tumbuh jadi pokok, jadi dahan. Dia tunggu. Dah berbuah baru dia petik. Dia petik dekat atas eh. Ni petani. Investor lah. Bolehlah dikatakan investor. Dia beli daripada bawah. Nanti kita akan tunjuklah macam mana ciri-ciri. Ni tak, ni kita just tunjuk gambaran eh. Sekejap lagi kita akan tunjuk ciri-ciri je. Okay, ni faham eh. Buy on first breakout adalah sideway. Dia boleh jadi dua kali eh. Saya ni balik eh. Okay. Bila saham ni dah naik, dia akan jatuh sekejap. Alamak, kenapa warna pink? Warna hitam lah. Dia akan jatuh kadang-kadang. Dan dia buat sideway. Sideway lagi. Dekat sini, kita akan check lagi SOP. Bila cukup SOP, dia boleh buat tujahan semula. Kadang kalau tak cukup SOP, dia akan jatuh ke bawah. Dia buat downtrend. Ni kena hati-hati eh. Kena sentiasa follow SOP. Dekat ni dia buat accumulation balik. Kita boleh perhatikan balik. Kita boleh letak dalam watchlist lagi. Siapa yang suka buy on first breakout. Dia akan berlaku lagi bila volume besar, belian tinggi. Kita boleh start membeli pada point ni. Dan biasanya dia akan naik lagi. Ini kena faham eh. Buy on first breakout tak semestinya kat bawah. Dah naik, dia jatuh dan dia sideways lagi. Dia akan jadi lagi. Buy on first breakout. Dia akan jadi lagi. Dia akan berlaku lagi. Ini buy on first breakout selepas sideways lama. Selepas pengumpulan. Ini teknik yang paling low risk. Cuma kena bersabar. Kadang-kadang kita terbeli dekat sini. Terbeli kat sini, sabar sikit. Relax. Letak kat loss. Ini support dia. Kita letak kat loss di bawah support. Kat loss di bawah support. Nanti saya ajar macam mana nak letak kat loss. Di bawah support. Bukan di support. Di bawah support. Okay. Itu untuk teknik buy on first breakout. Kita pergi ke buy on dips. Apa tu buy on dips? Bila saham dah breakout, ada setengah orang tak perasan. Ini special kebanyakan untuk traders lah. Traders lah eh. Swing traders, traders. Intraday ke. Kita bila dia dah naik sebenarnya. Dah naik tadi kan saham dah breakout pun kita tak sempat tengok. Dah breakout naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kita dah belajar tadi support and resistance kan. Dekat mana support, dekat mana resistance kan. Ni resistant. Ini support. Ini resistant, resistant, resistant. Ini support, support dan support. Dekat mana buy on dip? Buy on dip dekat area. Area. Sekejap eh. Dekat area ini. Dekat area ini. Lepas dia dah buat mata kail. Saya selalu sebut buat mata kail ataupun dia dah melantun. Dekat area ini. Okay. Dekat area tu. Ingat eh. Buy on dip dekat area bila dia dah melantun dekat resistance. Tu sebabnya kena tahu apa tu resistance, apa tu punya support. Sebab apa saya tak suka buy on breakout. Ada satu teknik lagi buy on breakout. Buy on breakout ni. Okay, kita lukis. Buy on breakout ni dekat sini. Dekat resistor ni. Buy on breakout. Dekat area ni. Okay, selepas dia pecahkan ceiling yang sebelum ni. Ceiling yang tertinggi eh. Dia pecahkan untuk buat ceiling baru, baru nak beli. Kadang kebanyakan breakout tu tak menjadi. Dia pecah dan dia jatuh. Tak shock lah. Baru masuk dah jatuh. Tak shock. Tu yang tak shocknya. Tu sebabnya kita beli daripada bawah. Buy on dip lebih selamat eh. Lebih selamat. Buy on breakout. Kita punya risiko buy on dip. Risiko kita dekat sini. Untuk traders risiko dia. Contoh kita beli sini. Risiko dia kat sini je. Kat sini je. Kalau kita buy on breakout. Risiko dia dekat sini. Ni tinggi eh risiko dia. Tinggi. Buy on dip risiko rendah. Kenapa nak ambil risiko tinggi? Kalau ada risiko yang rendah. Contoh ni risiko kita. Bila pecah support kita jual.
kalau buy on breakout tinggi sangat dengan support ni, dia jarak dia, jarak dia terlalu tinggi. Jadi rugilah eh. Siapa beli buy on breakout rugi. Buy on dip the best. The best. Okay, kita kena guna M Plus punya platform lah, tapi lambat. Saya tak suka guna M Plus punya platform. Saya suka guna TradingView. Kita nak cari uptrend yang first breakout, counter-counter yang uptrend ataupun yang apa cakap ni? Yang cukup SOP nombor 1 dan 2. Ini yang kita nak tengok daripada TradingView. Kita nak buat watchlist, kita kena tengok SOP 1 dan 2 sahaja. Okay, nak membeli baru kita tengok SOP 3 pula daripada platform. Okay, kita buka TradingView. Ni penting eh. Kita nak tengok kita nak tengok sektor apa yang cantik sekarang. Sektor teknologi lah paling cantik sekarang eh. Okay, JCY, daripada segi teknikal dia, dia uptrend. Uptrend. Allah silap, sorry. Screen tak share. Sorry eh. Kisam, kita share PC punya screen eh. Okay, nampak tak? Ah, okay, sorry. Tadi ni buka TradingView. Okay. Saya ni dah ada teknik, dah ada list ni, sebabnya macam mana nak dapat list ni, kerja dia susah sikit lah. Kerja dia susah sikit tapi berbaloi untuk kemudian hari. Daripada watchlist ni, daripada kita punya apa ni, M Plus ni, right click sini, right click pula, dah click dekat sini, kita tengok dekat search by sector, whole market. Kita buka satu-satu, saya buat satu-satu. Contoh teknologi, all sector. Okay, saya hanya pilih yang syariah, saya alih ke TradingView. Sebab saya nak cepat, tengok dekat sini nak klik, right click, tengok M plus V slide, lambat. Lambat, satu-satu nak klik lambat, lambat kerja. So saya akan alihkan, awal-awal saya dapat account dulu, saya akan alihkan semua yang syariah. Nak tahu syariah tak syariah, bulat kan, dia punya nama ada bulat-bulat kecil kat depan tu. Bulat-bulat kecil, alihkan semua ke dalam TradingView. Saya alihkan semua. Dan ni semua senarai teknologi yang patuh syariah dalam M Plus. Semua dalam ni. Warren ataupun saham ibu atau saham anak, semalam kita dah bincang saham ibu saham anak, semua saya listkan dalam dalam TradingView. Senang. Saya scroll je, senang nak tengok semua. Laju. Tak perlu right click dekat M Plus. Okey, yang ni contoh kita nak buat. Siapa nak buy on first breakout, dia kena cari counter-counter yang sideway je. Yang sideway je. Nak first on buy breakout eh. Kena cari yang sideway. Untuk traders kena cari yang uptrend dan pullback macam ni eh. Macam ni cantik. Dia uptrend, dia naik dan dia jatuh. Nampak ni dia melantun, dia melantun pada support. Ni support. Kita perhatikan. Kita boleh masukkan dalam watchlist. Tengok volume dekat bawah ni pun besar eh, tinggi eh. Volume pun agak tinggi, boleh masukkan dalam watchlist. Letaklah apa pun eh. Boleh pilih color. Siapa yang free tak ada boleh pilih color eh. Merah je. Saya pilih color hijau. Okay. Ini uptrend eh. Dia cukup SOP nombor 1. Chart pattern uptrend, uptrend dan sideway. Uptrend dan sideway. Tapi dia uptrend, dia dah cukup SOP 1. Dan dia dah reversal atau dia lantun dari support. Dia nak lantun dah dari support. Kita cuma tunggu confirmation. Dia dah melantun dah ni, dah hijau dah ni. Dia nak tunggu confirmation je. Kita letaklah watchlist. Untuk Iris, yang ni untuk traders ni, kalau untuk beli ni macam ni risiko sikit. Dia uptrend, dia jatuh, kita tak jumpa lagi dia punya support dekat mana. Yang ni kena hati-hati. Siapa tak tahu biar dulu.
Tapi untuk yang dah cekap, macam saya ni dah ready untuk masuk. Sebab dia ada, dia akan ke arah resistor ni, dia akan pecahkan. Dia pecahkan, dia akan naik lagi. Ni boleh masukkan dalam watch list. Okay, macam ni, Notion. Nampak tak Notion? Naik, terpacat jatuh dan... Oh, ni weekly eh. Sorry, kena tukar daily. Okay, nampak dia dah menurun dan dia melantun. Dia melantun ni. Kalau macam ni sebenarnya saya tak minat lagi untuk masuk. Lambat lagi. Kalau masuk hari tu dah masuk, patutnya minggu lepas dah masuk eh. Kalau macam ni biar dulu. Biar dulu eh. Takut dia downtrend lagi. Ni dia tengok eh, dia menurun eh. Dia menurun. Dia tak berlega-lega. Ni asal-asal dia macam sideway. Lepas tu dia start menurun, menurun, menurun. Salute. Untuk counter yang traders ni, saya ketepikan dulu lah sebab dia high risk. Bukanlah high risk, maksudnya dia susah sangat nak cari. Kita cari dulu yang first buy on first breakout boleh? Macam ni eh. Ni uptrend. Kita cari dulu buy on first breakout. Macam ni, contoh Elsoft ni kan. Dekat sini. Kita nak replay saja je nak tunjuk macam mana rupa dia sebelum. Ni. Dia macam ni, dia naik turun, naik turun, dia melantun dekat lantai yang sama, tak naik-naik tapi dia duduk je kat area tu. Kita play eh, kita klik ni play. Kita tengok macam mana rupa dia, okay jatuh, naik, jatuh. Sambil ambil tu mata tengok volume di sebelah bawah eh. Volume sini. Nampak kecil-kecil, volume tak banyak, tak banyak, volume tak banyak. Okay nampak dah start naik. Nampak dah start naik, situ entry kita. Tu entry kita, nampak dia naik. Itu buy on first breakout nama dia. Dia start jatuh, tak lama eh. Buy on first breakout, jadi naik je capai target boleh keluar eh. Kalau siapa nak hold boleh hold lagi. Okay, Chrono Hong Seng. Ini lagi satu buy on first breakout. Ni dah lewat untuk beli. Beli dekat ni point dia. Beli ni dia point dia, ataupun yang sini. Siapa yang dah terbeli awal dekat sini, mungkin ada yang terbeli dekat sini. Sebab ni dah cukup SOP dah semua ni. Ataupun rezeki dia terbeli dekat sini, cantik lah terus naik. Kita tengok macam mana pergerakan dia. Nak bagi nampak jelas eh. Kita tengok daripada sini lah. Tengok daripada sini. Okay, kita play. Alamak, pukul 11 lah. Dia sideway lagi. Sideway. Ini nama sideway kan? Ni jelas sideway. Okay. Sideway lagi. Nampak volume dah naik. Itu dah boleh terbeli dah. Akan ada yang terbeli. Tapi dia still sideway. Dia tak jatuh teruk. Dia sideway lagi. Dia sideway lagi. Dia masih sideway. Tengok bawah juga eh, volume. Tengok volume juga eh. Kat sini pun akan ada yang terbeli lagi. Dekat sini. Alam mouse. Dekat sini dah mula membeli. Sorry lah, PC lagging lah pula sehari ni. Sebelum ni okey je. Mungkin sebab record dengan Google Meet ya, dia lagging. Dekat area ni, area membeli eh. Ni, sini. Okay, saya mark. Ini 12 Januari. Kenapa saya kata sini boleh beli? Dekat harga ni. Ataupun harga 11 Januari. 8 Januari. Paling best dekat sini lah. Sebab volume ni terang-terangan berubah eh, besar eh. Kat sini 12 Januari ni, kita dah masukkan dalam watchlist masa dia tengah sideway dah. Mungkin kita dah masukkan bulan lepas lagi. Ni kita perhati je dekat mana kita nak masuk. Maksudnya kita dah masukkan dalam watchlist masa dia sideway lagi. Okay, clear eh. Okay, saya nak tunjuk bila benda ni jadi. Ni 12 Januari eh, nampak tarikh kat bawah kan, 12 Januari. Hong Seng 12 Januari, kita buka M+. Masya Allah. Sorry lah, ni problem lah. PC macam tak boleh nak, cannot go. Okay, Hong Seng. Type dekat search Hong Seng.
Okay, double click. Dekat today ni, kalau ticker chart, bila siapa yang buka tu ticker chart, kita boleh pergi dekat today ni. Kita boleh pergi ke tarikh tadi 12 Januari. Nampak tak? Behavior pada 12 Januari. Kita akan tengok siapa rajin study lah. Study lah. Kita nampak ni 5,000, 5,000. Nampak tak Jerung punya permainan? Pada starting nak lonjak, dia mula membeli. Dia mula membeli dengan lot-lot yang besar. Ini yang kita nak masuk pada harga RM4. RM4 sama dengan Jerung. Jerung masuk, kita masih ada masa lagi. Sejam lebih lagi. Ha. Tak payah kelam kabut . Jerung masuk, kita ada masa sejam lebih lagi nak beli. Sama-sama dengan dia. Kemudian ada lagi Jerung masuk dekat depan ni. Tengok ada 5,000 lagi. 5,000 lot lagi pada harga RM1.05. Tu sebabnya kenapa ticker chart ni penting. Pergerakan. Kita kena check, confirmkan dulu. Betul ke Jerung yang masuk? Ni 7,000. RM7,000 lot. Ini masa market live kan? Kita check pada masa market live. Market live tu kita tengok. Kita boleh beli terus, buy terus. Macam mana nak tekan buy, tekan buy kat atas ni. Buy, masuk berapa lot kita boleh beli dan tekan send now. Pada harga yang Jerung masuk pilih Jerung masuk. Lepas tu kita tengok Jerung serbu lagi. Dan kemudian biasanya kat atas ni peruncit, nampak tak perangai dia. Peruncit dan ada juga Jerung lain yang beli dekat puncak, dekat atas. Dia kita nak kena beli daripada bawah daripada starting perubahan tu. Itu sebabnya penting watchlist. Tak payah nak meraba-raba satu. Kalau dah check up, okay, boleh meraba satu bursa. Kalau untuk yang beginners, awal-awal nak buat duit betul-betul, buat watchlist. Mana yang sideways, ambil yang sideways, letak dalam watchlist. Okay, dah nampak tak? Jelas tak tadi? Pada tarikh 12 Januari ini ticker chart 12 Januari take note Hong Seng. Kita tengok chart dia pula pada tarikh 12 Januari. Sekejap 12 Januari. Ni dia 12 Januari ni. Permulaan kenaikan. Kita dah beli dekat sini. Tak, dia dah naik. Sekarang contoh kita beli tadi, Jerung masuk apa? 1.04. Kita dah beli dekat 1.04 sen. Kita nak tengok berapa keuntungan kita. 1.04 sen. Okey. Sekarang kita punya keuntungan dah ada 21% dalam masa berapa hari ni? 1, 2, 3, 4. Dalam masa 4 hari dah ada 21%. Senang tak? Senang tak? Senang je kan? Rasa senang je. Ada lagi tak counter-counter yang nampak sideways yang kita boleh masukkan dalam ni? Ini sebab saya pun traders jadi saya ada letak yang yang mana yang yang tengah bergelora. Sebab traders dia suka pergi laut kan. Orang laut dia tak kisah ombak, dia boleh masuk, dia relax je. Itu sebab traders dia berombak, dia emosi kena relax walaupun ombak. Petani tak boleh kalau petani tanah berombak-ombak, tiba-tiba berombak buka gempur bumi, dia tak tanam pokok petani tak ada petani tak boleh. Petani tak boleh dekat kawasan-kawasan berombak. Untuk awal-awal, tolong cari yang sideways macam tu. Tunggu sampai dia cukup SOP. Okay, boleh? Cari, senang je cari. Kena rajin sikit. Masukkan dalam watchlist. Dalam watchlist TradingView ni, klik je. Rajin klik tengok mana yang sideways. Macam ni, V-Solar. Cumanya, ini counter penny tau. Tadi singgit Ini 0.04, setengah sen tak sampai. Risiko dia sangat tinggi. Sangat tinggi. Elak untuk yang pertama, untuk awal-awal, tolong beli yang 50 sen ke atas jangan terkejut nanti kena je, padahal dia jatuh 2 bit je dah hilang 15% dia negatif 15% nanti panas bontot. Sebab dia penny, dia takut dah melupa dah tak tentu arah. Padahal sebab penny jatuh baru 1 bit, dia still sideways. Dia dah kacau emosi jadi awal-awal jangan beli penny. Okay, ni saya ajar untuk first buy on first breakout. Okay, the paling-paling lowest, paling risiko paling rendah buy on dip. Kita boleh kemudian dah check up
Buy on first breakout ni baru kita pergi ke arah buy on dip. Kita cari lagi mana lagi solution. Chance of K1. Okay, K1 ni antara yang tengah sideway. Kita tengok dulu sideway eh. Ha, nampak ni, kita letak lantai dia, kita nampak dia tengah sideway. Dia naik petak, turun petak, duduk main dalam area ni. Ha, kita letak puncak tertinggi ni, kita biar tengok dia nak ke arah mana eh. Kalau semakin nampak dia makin nak menaik, volume pun makin tinggi, kita tengok pada ticker chart, cukup tak syarat untuk membeli. Okay, sekejap lagi saya tekan lagi ni eh. Okay, kita tekankan lagi SOP MMSV. Nampak MMSV, tengok dia sideways, sideways, sideways. Tengok dia ada satu tarikh. Saya zoom lagi eh, saya zoom bagi nampak, bagi jelas sikit. Okay, pada 23 Disember, tengok volume tiba-tiba naik. Sebenarnya tarikh ni lah kita nak beli. Beli dan hold eh. Kalau beli awal-awal, kalau jatuh pun esok relax, relax. Tengok volume kecil je. Keesokannya volumenya kecil saja. Ah, jangan dah mengelabah dah nak jual, relax dulu. Okey, tengok hold hold hold. Nampak dia dah naik berapa persen ni? Ha, berapa persen? Contoh kita dah beli daripada sini ke atas ni, kita dah dapat 100% dalam masa berapa hari ni? Dalam masa berapa hari? Tak lama eh. Mungkin akan ada yang dah terbeli dekat sini. Ha, dia cukup SOP sebab dia dah sideway lama kan. Mungkin biasa saya pun selalu tersangkut macam tu eh. Tersangkut jauh. Tersangkut dekat sini. Sini dah cukup SOP, terbeli lah kat sini. Mungkin dia dah makan masa 68 hari, maksudnya dah 2 bulan, 3 bulan baru harga melambung. 3 bulan. Relax lah 3 bulan. Tunggu. Okay, K group. Sekarang K group dalam perhatian lah juga. Tapi K group ni penny eh. Berhati-hati eh. Nextgram. Nextgram pun antara, tapi dia penny. Hati-hati untuk penny. Siapa yang tak biasa lagi jangan. Untuk first-first. Jangan. Untuk buy on dip, kena faham senang je. Buy on dip tadi saya dah cakap dah. Lantun je. Kalau tak berani beli hari pertama, tunggu dulu. Nampak hijau ni. Hari kedua, follow. Macam ni kan dia jatuh. Macam ni dah hijau, jangan letak dalam watchlist. Dia jatuh, dia hijau balik sehari. Lepas tu tengok hari kedua, hari ketiga cantik beli. Boleh hold, follow the trend line. Follow the trend line. Kita cari lagi counter-counter yang sideways. Ini Orion, antara contoh dia. Orion. Okay, OpenSys. Orion pun cantik eh, dia tengah sideways. Nampak ni dia tengah sideways. Dia best eh, sideways yang bulan ketiga eh. Dia dah bulan 3 bulan sideways. Ni antara tip lah, 3 bulan sideways boleh perhatikan. Kita boleh letak watchlist dulu, awal-awal pun tak apa. Kita tengok dia dah 3 bulan sideways tu, kita perhatikan rapat-rapat. Perhatikan rapat-rapat. OpenSys pun sama. Dia dah naik gila-gila sebelum ni dan dia jatuh. Ini boleh perhatikan, kalau dia buat sideways boleh letak dalam watchlist. Ni takut dia downtrend eh. MI. MI ni counter yang RM4 dah, mahal juga eh. Nampak ni. Dia boleh dikategorikan sebagai sideway kalau kita tarik ni. Tapi dah lewat eh nak masuk. Kalau nak masuk semalam hari tu lagi. Ni dekat sini. Tarikh 13 Januari dah kena start masuk. Volume pun tinggi. OMST DGSB bahaya. Sebab apa saya cakap bahaya, sebab saya tahu fundamental eh. Kalau yang tak dengar tu, sebab saya ada sebut fundamental kan. Bila saya sebut bahaya, sebab kita tahu company tu macam mana. Jadi tu sebab saya sebut bahaya. Okay, ni VivoCom, ni sejarah kita orang lah. Dapat 204%. Bila saya share VivoCom ni, share-share sikit. Kita tengok dekat profile saya, ada post-post eh. Profile Leaflow. Dia orang selalu block saya punya post. Ni TradingView suka block lah, tak payah abaikan. Kadang-kadang korang tak nampak saya punya post ni sebab TradingView block eh. Merah ni dia orang block, dia orang tak suka kita buat by call. Ni VivoCom. VivoCom saya
share pada tarikh 11 Ogos. Nampak tak dia sideway? Dia sideway nampak sebelah ni kan, ni weekly punya chart. Jelas tak nampak tak? Dia sideway. Dia lebih kurang sideway ni dekat setahun juga dia sideway . Setahun lebih dia sideway. Tiba-tiba ada volume. Ada volume pada hari tu nampak ni. Boleh beli pada tarikh 23 Jun. Atau bagi yang lewat boleh beli pada tarikh 11 Ogos. Saya kata beli dekat mana? Best entry 0.045. Ni pada harga sini. Bila volume masuk. Saya pun tengok dah jerung masa tu . Jerung waktu tu dah masuk pada harga yang sama. Dan kita klik. Kita tengok harga saham waktu tu dah naik berapa persen? 200 lebih. Sekejap kita close dulu. Ni kita nak bagi gambaran macam mana nak cari counter-counter. Apa kelebihan cari counter-counter yang macam ni. Back to chart. Saya cari Vivocom. Dari mana Vivocom? Okay, Vivocom. Okay, bila saya beli dulu? Lamanya. Dekat Jun. Dekat area sini. April, Jun. Dekat area sini. Jadi nak tahu berapa keuntungan, kita 0.4. Ini dia consolidate 0.4. 45 sen. Cari lagi 45 sen. Okey, kat sini. Area ni. Dia dah naik sampai 200 lagging pula dah PC. 200 astagfirullahalazim. PC kena minta baru ni. Sorry ya, PC lagging dia jadi lambat sikit kerja kita daripada sini saya sampai ke sini. Dia dah naik sampai 300%. 300% dalam tempoh 5 bulan. Tu sebabnya kena beli buy on first breakout. Sangat-sangat risiko rendah. Kita tengok lagi mana yang counter, mana yang syarikat saham dia tengah buat sideway. Accumulation. VS Tech ni pun antara tengah buat sideway. Boleh letak dalam kita punya watchlist. RM2. Saham dia RM2.16. Awan Tech ni fokus pada buy on first breakout ni MMAG nampak cantik ada naik dia terpacak jatuh. Ini namanya pump and dump. Ni kena hati-hati. Tu sebabnya kena beli waktu dia tengah sideway atau tengah first breakout Kalau MMAG contoh ni dah lama dia punya sideway, kita beli mungkin akan terbeli dekat sini 20 Mei ni. Ataupun akan terbeli dekat next SOP dekat area ni 5 Ogos. Bertahan. Dan tengok dia akan naik. Volume akan berubah tiba-tiba naik. Dan tengok dia flush. Ini manipulation Ini dinamakan manipulation. Ni skema-skema operator yang buat ni siapa yang terjerat kat atas. Ramai yang terjerat dekat atas ni. Jangan jadi beli kat puncak ni yang suka beli kat puncak tu ramai ni bila dah sideway, kita tengok berapa bulan dah dia sideway. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Dah boleh letak dalam kita punya watchlist. Ni counter manipulation. Kita boleh join sekaki kalau kita pandai tengok SOP. Priva. Priva ni saya tak sarankan sangat lah. Tak payahlah tengok, bahaya. Return, Uchires, bahaya. Ini counter-counter teknologi je Saya tak buka semua Kalau buka semua, mau pukul 12, pukul 1 tak habis ni. Data prep. Aviata downtrend, ni uptrend. Siapa untuk traders boleh tengok-tengok. Kita cari yang first breakout je. First breakout je. Okay, solution ni solution warren Selepas dia naik, dia akan jatuh dan buat sideway ni boleh perhatikan lah. Dia mungkin makan masa 2 bulan 3 bulan sideway. Tapi perhatikan je. MP ni antara yang saya tengah target.
Saham dia sekarang pada harga 14 sen. Dia tengah sideways. Perhatikan. Kat mana support dia? Lantai dia. Area sini. Eh, betul lah. Lantai tengok dia lantun. Lantun naik, lantun naik, tak naik-naik. Situ je dia main. Ini yang tertinggi area sinilah kita letak eh. Boleh lebih kurang eh. Lebih kurang kat sini. Selagi dia tak pecahkan lantai yang ni, maksudnya dia sideway. Tu senang. Senang. Sangat senang nak cerita sideway ni. Dia naik sikit, jatuh. Kat lantai tu naik. Jatuh-jatuh kat lantai tu naik balik. Ini yang kita kena letak dalam watchlist. Eh, siapa yang ada platform sekarang tu, okey lah boleh ni. Ni kira macam belanja kaunter lah. Eh, kalau lepas-lepas ni kena buat sendiri eh. Watchlist. Okey, nak tengok market. Nak tengok market. Selepas kita buat watchlist, kita buat watchlist biasanya malam-malam ataupun sebelum subuh, selepas subuh lah. Eh, selepas subuh ataupun malam-malam guna TradingView. Saya guna, biasa saya buat malam-malam atau sebelum subuh. Selepas subuh saya buat. Eh, itu waktu-waktu nak buat watchlist. Buat watchlist, letak dalam M+. Tadi kan dah tahu macam mana nak letak dalam M+ kan? Kita dah mark dalam TradingView, kita masuk balik dalam M+ kita punya watchlist tadi. Pukul 9 kita start tengok. Siapa yang cukup SOP. Kita start tengok siapa yang cukup SOP. Watchlist yang hari ni saya buat ni, saya akan masukkan esok sebab kita nak tengok esok ni. Sebab kita nak tengok esok. Eh, Nova MSC pun sama, dia tengah sideway. Dia dulu dah naik eh. Nova MSC ni penny lagi. Jadi kena berhati-hati. Saya boleh letak untuk orang biasa jangan eh. Okay. Binacom. End-to-end. End-to-end ni downtrend. Downtrend eh. Kita consider downtrend lah ni. Timecom. RM13. Siapa nak beli saham RM13 boleh lah. Tapi saya cadangkan RM2 ke bawah. Selagi ada RM2 ke bawah, belilah saham RM2 ke bawah eh. Hold lama sikit. Sampai dia jadi RM5, RM10 terpulang eh. Itronic pun antara yang tengah sideway. Boleh letak dalam kita punya watchlist. Okay, Systech pun antara yang sideway. Boleh letak dalam kita watchlist. Watchlist kita tunggu dia terbang. Okay, VSolar, SMT Track. Okay, SMT Track pun sama eh. Dia tampak dia macam nak buat sideway balik eh. Dulu SMT Track pun sama juga, saya beli daripada bawah ni dan dia terbang, cara yang sama, first on, buy on first, breakout. SMT Track ni tengah jatuh dan dia nak buat sideway ni. Dia nak buat sideway, boleh letak dalam watchlist. Tak semestinya kita letak hari ni, esok mungkin boleh beli, tak semestinya. Mungkin esok semua tak cukup SOP, jangan beli. Tunggu pula lusa, tak cukup SOP lagi, tunggu lagi. Itu untuk buy on first breakout. Siapa yang traders tak apa, buy on dip. Tu kena cari yang uptrend tadi kan. Buat watchlist yang mana uptrend dan tengah pullback nak reversal. Nak reversal, buat masukkan dalam watchlist. Yang mana dah terbang tinggi jangan letak dalam watchlist. Jangan letak dalam watchlist. Tu cari penyakit, nanti akan terbeli juga. Macam ni dah naik tinggi ni, jangan kejar eh. Tak perlu kejar. Biar je, lantak je dia naik tinggi. Ini bukan peluang kita dah. Anggap dah terlepas kapal terbang. Kita cari flight lain. Cari flight lain. Macam ni eh, kita tengok Hong Seng dia. Dia naik kan. Ni ibu tadi naik kan. Ni saham Warren dia eh. Hong Seng Warren. Hong Seng Consolidate Berhad. Ibu dia naik, Warren dia pun akan naik. Tu sebabnya nak beli Warren kena tengok ibu dia. Jangan beli anak terus. Tengok ibu dulu nak pergi mana. Okay. Saya rasa cukup kot nak buat watchlist tu. App Asia. App Asia pun tengah sideway ni eh. Boleh letak dalam watchlist. Main app MS Niaga. Ni MS Niaga ni transaction terlalu rendah ni, tak payah eh. Okay, dah tahu dah cara-cari buy on first breakout eh. Cara-cari buy on first breakout. Okay, saya nak teruskan sebab masa pun dah macam dah lewat dah. Takut esok ada yang nak kerja kan. Esok ada yang nak kerja. Jadi saya terangkan lagi bagi ni, kita dah buat
SOP nombor 1, SOP nombor 2 untuk buat watch list. Ha, kita tengok dekat trading view. Siapa yang ada trading view, siapa yang rajin pergi klik-klik dekat M+, bolehlah. Tak kisah. Boleh klik dekat M+, tapi makan masa, lambat sikit lah eh. Kalau nak cepat, pakailah trading view. Bukan saya nak promote, saya tak dapat apa pun. Kalau korang klik yang saya bagi referral tu, saya dapatlah berapa, $30 tu kan. Korang pun dapat, saya pun dapat. Tu je lah yang dapat pun. Tak ada apa pun, kelebihan. Lepas tu subscribe. Kalau nak subscribe lah, kalau tak subscribe pakai yang free. Cuma dia akan delay eh. Siapa yang ambil yang free, dia delay dan ada iklan, banyak iklan. Biasalah. Lepas tu buy rate, tadi kita dah cakap. Bila kita dah buat watchlist, esok kita kena check pula yang mana cukup SOP nombor 3, 4, 5 dan 6. Eh? Buy rate mesti lebih daripada 60%. Kenapa logiknya, kenapa buy rate mesti lebih 60%? Kita berurusan jual beli, kita mesti beli pada sesuatu yang permintaan tinggi. Eh, kenapa buy rate kena lebih 60%? Kalau 50%, half-half, 50 jual, 50 nak beli, nak ke mana? Harga nak naik ke nak turun ni? Tak tahu. Pastikan lebih ramai yang nak membeli. 60% buy rate. 60% ke atas. Kalau 70% lagi bagus, 80% lagi bagus. Eh, 70%. Hari tu punya buy rate eh. Dan total transaction mesti lebih daripada 100. Ini kita tengok. Okay, ni tip tambahan. Note. Jangan membeli pada pukul 9 eh. Tolong eh. Tolong jangan beli pukul 9. Paket buka terus kelang kabut, nak queue terus nak beli. Jangan. Tolong jangan beli. Tolong jangan buat macam tu. Walaupun traders. Traders pun sama. Jangan buat macam tu. Eh? Ni antara amaran. Selain beli kat puncak, jangan beli pukul 9. Itu antara amaran tambahan eh. Ni pun amaran juga daripada saya. Jangan beli pukul 9. Jangan beli dekat puncak. Note. Itu kena tanam dalam kepala otak. Jangan beli kat puncak. Jangan beli dekat pukul 9 pagi. Tanam amaran tu. Tanam dalam kepala. Ni selalu kesilapan-kesilapan traders baru nak buat. Kebiasaan. Kebiasaan. Gelojoh. Senang cerita gelojoh. Tamak. Tamak. Tengok orang untung. Kita pun nak untung. Dia pergi masuk. Dia tak tahu apa-apa pun. Tu biasanya. Walaupun dah belajar SOP, tetap ada yang gelojoh. Sebab emosi mengganggu eh. Itu sebab kita kena ada SOP. Jangan ikut emosi. Siapa ikut emosi biasanya kalah. Confirm kalah. Okay, buy rate kena pastikan 60% ke atas. Okay, tadi kita dah susun kan dekat platform macam mana nak susun buy rate kan. Kita dah nampak kan. Okay, next. Total transaction. Pastikan transaction banyak. Orang berjual beli, berurusan jual beli tu banyak. Ni yang kita kena pilih. Mungkin ada 10 yang cukup transaksi, lebih daripada 100. Contoh, counter A, syarikat A dia punya transaction sampai pukul 10 dah ada 1000 transaction. Syarikat B dah pukul 10 tapi baru 150 transaction. Memang dah cukup SOP kan, lebih 100 kan. 150 transaction je, agak-agak mana yang lagi aktif? Untuk traders, dia kena beli yang transaction lebih tinggi. Kena pandai memilih eh. Sebab kita punya watchlist banyak kan. Kita kena pandai memilih, menilai. Itu sebabnya fundamental pun satu, kena dalam kepala fundamental. Mana counter ringan, mana counter berat. Kena, mana syarikat saham dia berat, mana syarikat saham dia ringan, cepat naik. Itu pun kena dalam kepala. Kena combine fundamental dengan technical. Okay, ni total transaction. Mana yang lebih 100, boleh tengok. Mata kita boleh tengok. Okay, ni mark. Ini cukup SOP. Next, volume spike. Volume spike kita dah study tadi kan, dalam apa, buy and sell ataupun supply and demand. Kita dah cerita pasal jerung, macam mana jerung masuk, macam mana jerung push, eh, macam mana jerung keluar, macam mana anak-anak ikan ni ikut. Itu ideologi, itu psikologi dalam market. Itu psikologi dia. Ikut, check betul-betul. Bila ada spike, check dulu spike tu. Kita buka platform balik. Contoh macam ni kan, ada spike. Ini kita tak nampak lagi ni. Kita imagine kita tak nampak yang depan ni. Macam mana saya nak tutup eh? Macam mana saya nak tutup? Kejap, saya nak cuba tutup. Alamak. Kita imagine kita tak nampak yang sebelah depan ni eh.
Sekarang macam ni keadaan dia. Kita tak nampak depan tu naik ke turun. Tu kita kena check betul-betul SOP. Ni betul ke jurung yang masuk ni ya? Kena klik. Kena klik check siapa yang masuk tu. Betul ke jurung? Check betul-betul. Jangan jangan ingat jurung yang masuk. Asal ada spot je jangan ingat tu jurung eh. Boleh jadi tu peruncit masuk beramai-ramai. Mungkin ada news yang terhapa-hapa, peruncit ni tak study, dia pun ikut kejar. Dia boleh jadi spike. So, kena check. Tolong check. Jangan malas, tolong check. Okay, siapa yang bekerja, mungkin bekerja boleh jeleng-jeleng lah. Sebab sekarang PKP, work from home ramai. Jadi boleh ambil peluang tu eh. Ambil peluang. Janganlah mengadap ni pula 24 jam. Sekejap je, beli lepas tu tutup lah. Lepas tu beli. Kita dah cerita tadi jerung. Macam mana jerung bergerak. Macam mana nilai jerung banyak mana. Kalau untuk queue yang banyak, berpuluh ribu ni, jerung dia mesti dalam 5,000 baru kuat. 5,000 ke atas berpuluh ribu lagi kuat. Kalau untuk lot-lot saham-saham yang mahal singgit ke atas ke, kebiasaannya ada 1,000 dah dikategorikan sebagai jerung. Kita tengok pada barisan kena faham barisan barisan demand dan barisan supply yang kita buat gambar-gambar jerung makan apa semua tadi kan. Kita tengok kalau semua macam sikit je, tiba-tiba ada makan besar, contoh Q tak lebih daripada 500 tak lebih daripada 1,000, tiga angka je, semua ratus-ratus je yang berbaris kan, tiba-tiba ada beli 1,000, maksudnya tu jerung lah. Dia beli besar untuk barisan tu. Untuk barisan tu kita kena faham untuk barisan tu. Contoh ada queue yang 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, tiba-tiba ada belian 3,000 ataupun 5,000, dah 5,000 dah confirm jerung kalau 3,000 dah kira besar untuk barisan-barisan yang macam tu punya. Ya, sikit je barisan dia. Jadi perhatikan betul-betul. Betul ke jerung? Evaluate tu betul-betul tengok, lepas tu darab ke, untuk yang orang awal-awal darab dengan lot. Lot tu darab dengan 100, darab dengan harga semasa. So boleh tahu berapa nilai. Ini contoh saya bagi Kita tengok balik Hong Seng ni tadi Bila 5,000 lot pada harga RM1, tolong darab siapa ada calculator. 1,000 lot darab 100 unit, dia akan jadi 100,000 unit. Betul tak? 100,000 unit darab harga semasa 1.04 bersamaan 140,000. Siapa nak pump 140,000 sekali transaction? Kita berani tak nak pump duit banyak tu? Berani tak? Tu jerung-jerung je yang buat, market maker je yang berani buat transaction sebanyak tu. Satu syarikat satu-satu counter jerung-jerung je yang berani buat transaction yang macam tu. Kalau lagi besar macam Bio Holding dulu, pengalaman saya just per transaction tiba-tiba, so satu jerung ni 800,000, satu jerung lagi ni 700,000. Total dekat 2 juta lah kan. 1.6 juta total transaction. Mungkin jerung ni berpakat dah nak beli. Jadi dah nampak macam tu, ambil peluang, ambil peluang. Beli sama-sama. Kita tak tahu apa yang berlaku kat dalam tu. Ambil peluang. Kita nampak dah study apa benda syarikat ni buat kan. Study, buka bursa marketplace, study apa syarikat tu buat. Senang je. Senang kan? Saham is simple. Keep it simple and smart. Betul tak? Simple and smart. Tak payah susah. Jangan pening kepala belajar bukan-bukan, lala belajar. Technical tu sebabnya saya cakap tak payah guna indicator, tak payah guna apa indicator apa, ada yang pernah buat forex mungkin. Indicator-indicator tu tak perlu Sebenarnya sangat-sangat tak perlu pun. Delay, sebab indicator bersifat delay. Okay next, saya kena laju sikit sebab dah pukul 11:30. Okay, ini satu lagi tip. Tip Chengbit. Okay, Chengbit, kat mana Chengbit? Mesti ada yang dah lupa. Tadi kan kita dah susun. Kita buka kita punya watchlist. Chengbit, nampak tak -14, -2, +6 ni? Nampak kan? Chengbit ni perubahan dah tahu bit tadi apa bit bit tu perubahan harga Chengbit. Ni point nak beli.
Salah satunya masuk dengan jerung yang pertama ataupun yang kedua. Fasa jerung yang pertama dan fasa jerung yang kedua. Jangan masuk fasa jerung yang ketiga, keempat, kelima eh. Itu dah tinggi. Itu perangkap namanya. Itu perangkap trap. Itu trap. Pastikan beli kebiasaan atas pengalaman saya ni, atas pengalaman eh, saham-saham yang di bawah 50 sen, jerung biasanya masuk dalam plus 2, plus 3. Chainbit yang ketiga. Okay. Saya nak tunjuk contoh eh. Mana yang di atas 50 sen, jerung akan masuk pada plus 3, plus 4, plus 5. Ini betul. Tak percaya, pergilah klik satu-satu eh. Klik satu-satu buy on first breakout ataupun dekat buy on dip punya candle-candle hijau. Check dekat ticker chart juga eh. Boleh. Siapa rajin check? InsyaAllah siapa yang rajin check ni, dia akan master. Dia akan master pergerakan jerung ni. InsyaAllah dia akan master. Confirm. Saya berani jamin. Dia akan master. Ni. Contoh eh. Saya buka balik tadi apa eh. Asia Play. Contoh ni eh. Jerung masuk tadi berapa? 5,000. Ada lagi jerung sebelum tu masuk. Okey, ni jerung kecil. Anak-anak jerung je. Okey, 280 ni 0.280. Kecil sangat eh. Tak nampak eh. Kalau siapa yang ni, dia masuk pada bid yang kedua eh. 280. Ni line putih ni harga semalam dia dikira kosong, bid yang kosong. Naik satu harga, satu bid 275. Naik 280, bid yang kedua 280. Tengok. Dua bid dan tiga bid. Bid yang ketiga jerung akan masuk lagi. Nampak 5285. Dia akan masuk area-area tu je. Jangan gelojoh. Jangan kejar. Ini jerung saya ingatkan lagi eh. Saham bawah 50 sen, pastikan tambah yang penny, beli pada plus 1, plus 2, plus 3. Kalau terlebih dah terlewat, tak sempat nak tengok, jangan kejar. Banyak lagi yang lain. Banyak lagi. Belah petang boleh tunggu. Tak sempat beli pagi. Okay, jerung bergerak eh. Ni tip lagi. Tulis saya note eh. Untuk traders terutamanya eh. Untuk buy on first breakout pun boleh. Note ni tulis. Jerung bergerak pada pukul 9.30. Dia mula cari makan. Dia macam laut juga. Sama. Siapa pergi memancing dia tahu pergerakan ikan makan pukul berapa, matahari nak naik, matahari nak terbenam, 2 jam matahari naik, 2 jam matahari terbenam, dia ada masa dia. Sama juga jerung dalam bursa eh. Dia makan biasanya dalam pukul 9.30 sampai pukul 10.30. Next, waktu dia makan sebelah petang pada pukul 3.30 atau pukul 4 sampai 4.30, 3.30 sampai 4.30 lah eh. 3.30 sampai 4.30. Note eh. Note. Tu waktu-waktu dia makan. Jadi kalau siapa yang kerja, buka-buka lah waktu-waktu tu lah. Curi-curi masa sikit eh. Sekali je beli. Lepas tu tinggal lah eh. Sebab buy on first breakout adalah sesuai untuk orang yang bekerja. Bersesuai untuk orang yang bekerja. Okay, bila dah beli? Okay, yang bawah 50 sen pastikan, atas 50 sen maksud saham-saham yang agak mahal sikit, pastikan beli sebelum antara plus 3 hingga plus 5. Ini area jerung akan start masuk. Ni antara area jerung yang start masuk. Seriously, siapa rajin tengok ticker chart, dia akan nampak. Oh, ni mouse dah size besar pula. Tadi dekat M plus kecil. Okay. Dah beli. Okay, ada satu lagi tambahan. Chengbit. Kalau dah lebih plus 5. Kalau dah lebih daripada plus 5. Dah maksud dah tinggi kan untuk hari tu kan. Buy rate masih lebih daripada 65% atau 70% ke atas. Ini kalau dah tak ada sangat counter nak masuk lah. Kira tu last lah. Kalau dah nak gatal tangan sangat nak beli. Ada jerung masuk juga lewat, belilah. Bolehlah follow. Maksudnya jerung pun masuk lewat. Awal-awal tu peruncit je beli. Lepas tu harga tu naik sampai plus 5. Dah lewat baru jerung masuk. Ni biasa jadi dekat harga-harga saham yang mahal sikit. Dalam RM1, RM2. Ini biasa berlaku dekat saham-saham yang macam ni. Buy on dip and buy on first breakout. Ingat eh, dua benda tu. Okay, bila dah buy, ini sangat penting. Cut loss. Untuk traders,
Ini sebenarnya untuk traders, untuk investor tak perlu sangat. Kalau siapa yang beli buy buy on first breakout, dia tak perlu set pun. Tapi untuk berhati-hati set, untuk berhati-hati set, takut sideways tiba-tiba ada market sentiment, isu politik apa-apa ke, tiba-tiba dia pecah support tu, dia jatuh ke bawah. Boleh juga sideways dan dia jatuh. Ada juga, ada, bukan tak ada. Jadi kena set cut loss. Bila dah beli, okay, saya akan lukis. Kejap kita pindah ke kita pindah ke iPad kejap. Sekarang dah pukul 11.40. Okay lagi ke ni? Okay lagi ke? Boleh boleh terima lagi ke? Saya takut jam. Boleh lagi okay. Kita, saya semangat nak ajar bagi orang faham semuanya. Sebab susah. Dia ni susah juga nak faham. Saya faham, susah nak faham sebenarnya. Okay Alright. Saya nak cerita apa ni? Stop limit. Okay, bila kita dah membeli, contoh kita membeli pada harga ini. Berapa harga ni? Contoh 0.1540 lah. Kita beli pada harga ni. Mana pen saya tadi? Nampak Okay. Ini harga kita beli. Jerung pun masuk pada harga yang sama. Jerung pun masuk harga sama. Jerung yang kita pun beli sini Kita tahu kita punya support. Mesti tahu support. Semua mesti tengok chart. Kena tahu support dekat mana. Kita lukis support warna oranye lah. Support pada harga contoh 0.520. Dan support ni boleh ditentukan, boleh ditetapkan tengok pada queue buy and sell. Tadi dah ajar kan? Buy and sell, tolong remind balik yang tadi saya ajar jerung tadi. Yang mana tadi? Jerung makan. Bila belah buy tu, bila dia punya queue tu terlalu tinggi, itulah support. Kita nampak dia buy queue tadi kan? Barisan buy and queue ni. Buy and queue ni. Mana yang belah buy ni, tiba-tiba barisan dia tinggi, itulah harga support. Harga support dia. Contoh harga support dekat sini 0.520. Kita beli dekat sini 540. Okey. Tak ada hal Ini harga support. Ini support. Okey. Kita kena letak set cut loss di bawah support. Jangan letak kat support. Sebabnya harga boleh jatuh sini, lantun balik, naik, lantun balik, naik. Kalau kita letak kat support, akan terjual rugi. Jangan letak kat support, terjual. Lepas tu harga naik terus melambung, rugi lah kita. Letak dekat bawah support. 520, 1 bit berapa? 515. 0.515 ataupun kalau nak tinggikan sikit risk, 0.510. Boleh letak kat mana-mana antara ni. Janji di bawah support. Jangan letak kat support, nanti terjual. Terjual. Ni cara dia. Cara dia untuk buy on first breakout. Untuk traders, buy on dip. Buy on dip. Buy on dip macam ni kan? Okay, buy on dip. Bila dia lantun, dia akan mula membeli dekat sini. Okay, apa yang traders kena buat? Antara dua. Sama ada ikut SOP tadi, letak, ni susah nak cerita. Dia macam blur-blur sikit. Nanti kok mesti susah nak faham. Senang saya letak ni dulu. Okay, ni hingga sini support. Harga beli dengan support. Letak di bawah support. Letak di bawah support. Jangan letak di support, letak di bawah support. Set harga nak jual, harga stop limit di bawah support. Faham Saya ulang balik Beli, beli je, letak jaring keselamatan untuk cut loss. In case tak jadi, market tak jadi, jatuh, kita rugi dekat situ. Tak semestinya beli-beli jerung beli pun kita akan terus-terus untung Dia mesti akan ada juga masa-masanya akan jatuh juga. Tak semua jerung menjadi. Saya tak jamin
kita tak boleh jamin 100%. Saya tak boleh kata 100% akan jadi. Tak. Ha, tak. Jadi kena juga letak cut loss. Okay, faham. Sekejap saya buka M plus eh. Ada tanya boleh ke kita set stop limit ni. Ini ini kita letak dekat 1 bit eh, 1 bit atau 2 bit eh. Terpulang pada risk masing-masing nak ambil. Okay, set kat sini kita punya jaring keselamatan. In case jatuh, kita dah secure kita punya modal. Jangan buat teknik harapan, dah jatuh tunggu, sabar, relax. Itu gila namanya. Itu gila, itu bukan teknik, itu teknik harapan. Itu bukan teknik eh. Kalau dah untung, okay, tadi stop loss. Cut loss eh, kalau rugi. Kalau dah untung, saham ni naik ke atas, kita kena angkat jaring ni. Tadi kita set kat bawah, kita kena angkat jaring ni pergi ke atas. Contoh harga saya padam, alamak terpadam semua pula dah. Ni contoh harga dah naik sampai sini. Tadi kita letak jaring dekat sini kan. Astaghfirullahalazim. Apa dah jadi? Okay. Tadi kita letak jaring kat sini kan. Sekarang harga kita beli dekat sini. So harga sekarang dah naik lagi tinggi. Dah naik tinggi. Apa kita kena buat? Jaring kita ni boleh ke? Boleh. Jaring kita ni, jaring ni kita kena angkat. Siapa yang kerja construction dia kena faham kan. Ada jaring keselamatan kan. Setiap kali bangunan di up kan, up bangunan ke atas, siapa kerja construction nampak jelas. Jaring keselamatan ni pun akan dibina naik supaya kalau ada orang jatuh, jatuh atas jaring tu. Kalau barang jatuh pun, barang akan jatuh di atas jaring keselamatan. Tu yang dipanggil jaring keselamatan, stop limit. Kita boleh set secara automatik. Sekejap lagi saya ajar dekat platform macam mana nak set. Contoh dah naik sampai kat sini harga. Harga dah sampai dekat sini. Jangan tamak letak jaring tu terlalu dekat. Kalau letak terlalu dekat nanti dia langgar terus terjual. Letak agak-agak dekat dalam area sini dulu. Up kita punya jaring. Up kita punya jaring eh. Bila harga naik lagi. Saya padam dulu yang atas ni. Yang atas ni dah faham eh. Tolong lukis juga eh, masing-masing dalam nota. Harga takkan naik terus, dia mungkin akan naik turun eh. Bila harga naik turun lagi, kita mula naikkan jaring lagi, naikkan. Securekan keuntungan kita lagi, naikkan lagi jaring. In case market crash, kita tak jangka market crash anytime eh. Kena jadi dead cat bounce, kucing mati terperanjat, kucing mati terpelanting. Dia boleh jatuh terus macam tu. Jadi kita dah ada jaring. Bila dia jatuh terpacak terus, kita dah ada jaring, kita akan terjual dekat jaring kita secara automatik. Faham tak? Apa function stop limit? Faham eh? Bila baru-baru beli, boleh letak stop loss ataupun cut loss. Kalau tak letak pun tak apa, cuma monitor hati-hati. Bila dah untung, kita letak stop limit. Okay, sekarang saya akan share macam mana nak set up stop limit, nak set up jaring. Okay, risau. Share now. Untuk awal-awal membeli, first beli, kita ambil risiko dulu. Kita tak fikir untung. Kita fikir risiko kita dulu. Kat mana risiko kita bila kita beli saham? Kita dah nampak, kita tahu risiko kita. Bila pecah support akan jatuh gitu, contoh 10%. 10% adalah risiko kita. First membeli jangan fikir untung lagi eh. Fikir risiko dulu. Bila stop loss tu, ada possibility ke tak ada yang beli? Tak. Dia kena settlekan kita punya queue dulu. Kita punya dulu yang akan terjual secara automatik. Siapa yang buat stop loss, dia dulu akan terjual. Orang yang berbaris kemudian, secara manual dia akan lambat. Itu ada istilah dekat orang geng-geng saham, tak jumpa button sell. Selalu akan dengar, tak jumpa button sell, kelam kabut baru nak jual. Bila kita dah ada sistem stop limit, tak perlu kelam kabut, relax. Saham is cool, relax, tak perlu kelam kabut. Dah ada stop limit. Okay, macam mana nak set up stop limit? Saya terus. Di bahagian sell,
Click sell. Mungkin kecil lah. Saya besarkan sikit eh, boleh eh? Kejap eh. Agak-agak menjadi besar ni. Allah, kenapa kat sini pula pergi? Okay, dekat atas ni nampak eh. Dekat ni atas ni ada limit. Klik limit ni. Pilih stop limit. Pilih stop limit. Okay, pilih stop limit. Ni siapa yang tak ada platform lagi, take note. Take note, yang ada platform pun sama. Okay, contoh tadi stop limit ni kita kena pilih pada harga. Contoh kita, berapa kita beli. Contoh 1000 lot. Okay, 1000 lot. Dan harga saham di bawah support tu dekat mana? Di bawah support tu. Dekat mana support tu? Ha, itu yang kena ingat eh. Dekat mana support tu? Kita letak contoh 285. 285, harga yang stop price ni letak sama juga, 285. Ni harga saham eh. Okey, lepas tu send now. Dua-dua stop price dengan price ni pastikan sama eh. Okey, sama juga. Bila dah naik harga tu, up lagi. Up lagi, cancel dulu. Send now. Lepas tu cancel, bila harga dah naik, cancelkan kita punya set tadi. Kita kena cancel eh. Jangan biar je. Dia akan masuk dalam order status eh. Bila kita buat nanti dia akan ada dalam list order status ni. Bila dah ada dekat sini, kalau kita untung, kita nak up kita punya jaring, cancel dulu yang kita buat tadi, buat lagi sekali. Esok contoh harga naik lagi, cancel yang kita buat semalam, buat lagi satu sekali. Oh, saya lupa lagi satu benda. Sell. Jangan lupa klik eh, siapa tak klik limit ni dia terjual terus. Jangan lupa eh, siapa tak klik limit dia akan terjual secara automatik. Confirm-confirm kalau untung 2 bit ke atas okey lah. Kalau di tengah jatuh 1 bit 2 bit terus rugi. Terjual terus. Terjual terus eh. Satu lagi. Contoh tadi saya dah buat 1000. Contoh 1000 lot eh saya beli. Tadi saya beli, saya nak set stop loss. Kita pilih harga 285 tadi kan. 285 pastikan sama. Price dengan stop price pastikan sama. Kalau tak nak ubah banyak, contoh siapa yang beli dekat first on breakout, mesti dia makan bulan kan, makan bulan. Kita boleh good till date. Good till date ni set sampai sebulan ke depan. Dia maksimum sebulan je. Maksimum sebulan. Bulan depan kena tukar balik. Good till date. Kalau nak seminggu, adjust sampai tarikh minggu depan. Ni good till date. Kena pandai guna eh. Sistem dah ada. Tak perlu gelup, apa orang kata, menggelupur sangat. Relax. Kalau saham jatuh, market crash, saham kita automatic terjual. Jangan risau. Terjual terus. Sebab orang yang queue manual ni, dia lambat. Kita dah queue secara automatic. Dia akan utamakan siapa yang dah queue lama. Siapa yang dah buat sistem auto ni, dia akan utamakan dulu. Kita dulu yang dijual. Tu sebabnya jangan queue dekat support. Kalau terkena support, kita dulu punya, kita punya queue dulu yang dia jual. Walaupun ada orang tadi berbaris secara manual, kita yang auto ni akan terjual dulu dekat support. Jangan letak kat support, letak di bawah support. Okey, contoh Asia Ply ni kan, saya nak bagi nampak jelas kenapa saya letak 285 sebagai support, sebagai traders lah. Kalau tengok pada bahagian Q ni, kecil sangat lah. Macam mana saya nak bagi nampak eh. Nampak jelas. Kalau tengok betul-betul pada bahagian Q ni, kan 40,000 tiba-tiba sini kecil 24,000. Maksudnya ini adalah dia punya support dua harga ni. So saya letak, kalau pecah, kalau habis ada jerung jual dekat harga berbaris ni, maksudnya harga akan jatuh. Jadi saya dah standby dekat sini untuk cut loss. Untuk cut loss. Okey, untuk resistance dia pula kat mana? 310. 310 ni harga penahan dia, resistance dia. Nampak tak? Ni 25,000, 54,000, 26,000, 18,000, 12,000. 54,000 ni adalah resistance. Nampak jelas eh? Ni nampak eh. Tadi saya dah cerita psikologi Q buy and sell ni. Dan benda ni akan berubah pada market live eh. Kena ingat market live dia akan berubah. Okay, saya rasa dah settle dah ni.
dah settle dah rasanya. Okay, tadi cara nak letak stock limit dan jaring. Tu kena practice. Practice make perfect. Siapa yang nak belajar dulu, beli je satu lot dulu. Belajar, beli satu lot. Satu lot rugilah sikit belanja M+. Tapi untuk belajar tak ada masalah eh. Beli satu lot. Lepas tu dah capai target, boleh cancel kita punya jaring tadi dan jual. Jangan nak jual pula tak, jaring tak cancel, dia tak boleh. Kena cancel dulu kita punya order tadi. Jaring kita tu kena cancel dulu stock limit. Stock limit sell kita tadi, kita cancel dulu order, baru kita jual macam normal, normal sell. Jual macam biasa. Ataupun letak jaring dan hold. Untuk SOP menjual ni tak ada sangat, bergantung kepada diri sendiri je. Okay. Rasanya SOP pun settle SOP pun settle. Dan cara nak tengok esok, kita dah susun kan macam ni. Mata kita akan tengok. Sebab kita dah tahu market yang kita susun dalam watchlist kita adalah yang sideway. Kita tunggu ada volume besar dan ada jerung masuk lagi. Kita tunggu je. Esok mata kita akan tengok mana yang buy rate lebih daripada 70%, mana Chengbi area plus 1, plus 2, plus 3, belum lebih plus 5, mana volume yang tinggi, mana transaction yang tinggi. Dan kita tengok juga share issue mana yang terendah. Kadang-kadang tak tengok pun harga saham ni nak naik, dia kadang tak peduli. Kalau jerung banyak sangat dalam saham yang 3 bilion ni, dia tetap akan naik, dia tetap akan mencanak. Okay, tu tips EPS ni kan, kita susun-susun sikit tengok mana EPS, mana yang counter untung ni. Kita perhatikan lah yang untung. EPS dia positif hijau. Ni pun jeling-jeling je kan, boleh jeling je. Senang je kan cara check undervalue, overvalue kan. Itu antara tip lah. Kalau cukup SOP, contoh ada 3 counter cukup SOP esok, mana satu kita nak masuk? Itu pilihan di tangan kita. Semakin banyak fundamental kita study, semakin tepat kita nak pilih saham. Nak pilih saham. Okay, insyaAllah saya rasa okay dah kot. Ada lagi soalan tak? Saya rasa dah. Stock limit pun trading plan. Ya Allah, trading plan, mindset trading plan. Okay, sentuh sikit lah. Sementara tu ada tak nak tanya soalan? Ada tak yang tak faham? Yang penting yang SOP tadi, ada tak yang tak faham dengan SOP? Boleh tanya. Silakan. Jangan malu-malu sebab kita semua pun belajar. Saya pun sendiri belajar. Saya pun baru subscribe lagi kelas. Saya pun ada baru lagi subscribe kelas. Saya belajar lagi. Saya pun belajar lagi. Walaupun dah lama, saya pun tetap belajar lagi. Saya saja nak tambah lagi ilmu. Jangan malu Saya pun belajar lagi. NAB tu apa? Sama dengan NTA. Dalam platform M+, dia letak NAB. Tapi tetap net tangible asset. Dekat atas tu dia tulis NAB. Saya padam balik Sekejap Saya remove. Saya insert new column. Financial info. Net asset per share. Sama dengan net tangible asset. Sama je. Dia akan jadi NAB. Okay. Tu pun tak penting sangat sebenarnya. Tak penting sangat untuk traders ni. Tak penting sangat. Bolehlah jeling-jeling sikit-sikit. Bukanlah benda utama sangat, tapi boleh diambil perhatian. Okey, saya nak tunjuk trading plan. Sebenarnya untuk grup-grup saya yang sebelum ni, yang ada dalam Telegram saya ada bagi download ni. Ini adalah trading plan yang terutamanya untuk traders lah. Saya ada buatkan calculator untuk awal-awal kan. Contoh modal kita RM10,000, saham nak beli RM2.50, mesti terkebil-kebil berapa lot dia boleh beli. Kita kena beli lot yang duit kita ada je. Kita bukan boleh beli suka-suka hati. Contoh duit RM10,000 nak beli saham RM1, 0.50. Okey, kita hanya boleh beli 200 lot. Ini kita punya stock limit, cut loss. Tak semestinya ikut sini Ini terpulang pada diri sendiri punya ke, orang kata, kesanggupan nak terima
kerugian, berapa banyak. Kena check juga. Untuk traders kena check dekat mana support. Ha, dengan ikut ni, ikut support. Ha, support, berapa support dia letak di bawah support. Ha, itu tip dia. Sini hanya panduan je lah, panduan. Ni saya kira ni berdasarkan pengalaman ni. Berdasarkan pengalaman. Ini hanya berdasarkan pengalaman dan ada gancat sebenarnya. Gancat ni saya tak nak cerita sangat. Nanti pening kepala apa pula gancat. Saya sentuh sikit je. Sikit je. Saya tak nak cerita sangat. Sikit je. Haa, ni namanya gancat. Harga bergerak ikut gancat. Ini warna ni, biru kuning, biru kuning merah ni adalah resisten. Okey. Saya start daripada 31 eh. 31. Alamak besar lah pula kat sini. Okey, 31 ni. 31 ni. Resisten ni bila harga akan bergerak sampai ke 34. 34 sen. 0.34. Ni forex. Siapa forex? Siapa pernah terjoin forex? Forex dia tahu benda ni. Ni resisten. Harga akan tersangkut. Kalau pecah 34 sen, dia akan naik lagi ke 37 sen. Dia akan tersangkut lagi dekat sini. Ini resisten seterusnya. Kalau dia jatuh, tak lepas, dia akan jatuh balik ke 34. Atau kalau jatuh lagi, dia akan jatuh ke 31 sen. Faham eh? Kalau naik, dia naik ke 34. Kalau pecah resisten 34, dia akan naik ke 37. Kalau pecah lagi resisten 37, dia akan naik ke 40 sen. Ini cengbit. Ini jerung bergerak ikut sistem eh. Ini dipanggil gancat. Saya dah convert benda ni kepada kiraan calculation ni. Calculation ni. Tapi siapa yang rajin tengok support, dia dah tahu dah. Eh? Tak perlu ikut ni sangat. Bergantung kepada diri. Nak ambil risiko 10% pun boleh. Terpulang eh. 4% ni macam rendah sangat eh. Untuk traders intraday, ini dia punya risk. 4% je. 4%, 5%. Untuk investor long term, jangan ambil risk terlalu sikit. Macam mana high risk nak dapat 200% tapi nak risk 5% je. Tak berbaloi, tak sama, tak seimbang. Kena ambil dalam 10%, 15% untuk dapatkan 100 hingga 200% punya reward. Ini trading plan. Itu calculator. Ini trading plan. Contoh, kenapa saya kata ini yang saya nak sebut tadi. Yang Sazwan tanya awal-awal pagi modal berapa awal-awal tadi. Modal minimum saya letak 3,000 the best lah. Sebab apa 3,000? Brokerage, tapi ni saya dah kirakan eh. Brokerage untuk modal 3,000 jual dan beli total akan jadi 0.84% daripada kita punya transaksi. Contoh target untung 10% eh. Seminggu lah, contoh target seminggu 10%. Saya up sikit. Ni nak bagi nampak jelas. Okey, modal 3,000. Up 10%, untung 3,300. Eh? Selepas tolak brokerage, dapat untung 2,745. Berapa brokerage kita kena bayar? 0.82%. Dengan keuntung, keuntungan 10%. Eh? Kita rolling, rolling, rolling ni. Rolling eh. Rolling, rolling eh. Kita tanda achievement kita. Minggu pertama dapat 10%. Ni sebulan je dapat 10%. Okey, tak apa. Ups lagi achievement kita. Ni achievement. Tengok eh. Dengan modal 3,000 dalam berapa kali dapat 10%, kita dah boleh jadi 10,000. Siapa yang target 10,000 lah. Siapa yang target 100%, contoh 50%. Mungkin dia makan masa 4 bulan, 5 bulan. So achievement dia pandai-pandai lah. Set. Eh, boleh pandai-pandai ubah eh. Saya punya 10 je. Modal contoh starting 10,000. Ini dia punya pergerakan. Ni kita kena nampak ke mana arah duit kita ni. Masing-masing kena nampak, nampak tak? Dalam masa beberapa kali trade, beberapa kali capai saham, kita nak capai 1,000,000 tu adalah perkara yang mudah. Kena disiplin je. Disiplin. Modal bukan ukuran eh. Modal bukan ukuran. Cuma minimum saya cadangkan 300. 3,000, 300 pula lah. 3,000 sebab kita nak tanggung brokerage. Brokerage. Kalau kecil sangat macam penat bayar broker punya ni. 3,000 dia the best eh. Lagi calculator, trading plan. Okay, tu je lah. Yang kena tahu trading plan.
Okay, dia masalah TBNU, masalah trader baru nak up, dia tak tahu nak jual kat mana sebab dia tak tahu berapa target dia. Sekali trade berapa target dia, dia tak tahu pun. Dia lepas tu dia tanya orang, nak hold ke nak jual? Tu masalah. Patutnya terpulang lah. Nak jual, target go apa sekali trade? Sekali trade 10%, jual lah. 10% dah lebih 20% jual lah. Terpulang eh. Okay, tu je. Ada lagi tak? Ada apa lagi eh? Itu trading plan. Saya rasa tak ada apalah. Boleh tanya tak? Indikator tu saya tak nak tekan lah. Sudah pukul 12 lah pun. Ada lagi tak nak tanya apa-apa? Sebab dah malam lah ni. Esok takut ada yang kerja. Ada tak bahagian SOP ni lah yang penting? Ada tak yang tak faham? Siapa yang pandai check watchlist tu tapi sebab trading view baru lagi kan, mesti ada yang yang tak pandai lagi nak buat watchlist apa semua. Saya akan buatkan, mungkinlah saya akan buat sikit-sikit lah. Kita share, kita target buy on first breakout je. Esok start call berapa? Live market pukul 9 eh, saya 8.30 saya standby lah eh. Kita tengok live market macam mana pergerakan-pergerakan dia. Bila jerung masuk eh, kita akan tengok esok macam mana nak tekan buy, macam mana nak set stop limit, kita akan ulang lagi esok lah. Okay, berapa counter maksimum yang kita patut recommend masuk? Terpulang pada modal. Terpulang pada modal. Contoh modal besar RM10,000, boleh bagi dua, RM5,000, kalau ataupun boleh beli satu saja terpulang. Tapi jangan tiga tu maksimum lah, jangan banyak sangat. Jangan banyak sangat, susah nak kontrol. Susah nak kontrol. Okay, ada lagi yang nak tanya. Ni saya dah tulis sini. Tip beli pastikan ingat 9 suku kat atas. 9 suku dekat atas. Jangan queue awal-awal pagi tu pergi queue. Dia boleh queue malam ni untuk pagi esok. Boleh queue siap-siap sebenarnya. Jangan. Tengok dulu arah market nak ke mana. Baru kita decide untuk beli. Cukup tak SOP? Baru kita decide untuk beli. Okay, ada yang tak faham lagi tak? Yang SOP ni yang penting. File ni siapa nak nanti saya share dalam group lah. File ni. File Excel tadi. Sebabnya awal-awal kena tahu juga macam mana nak kira ni. Sebab mesti terkebil-kebil nak kira awal-awal nanti. Sebab yang team yang saya tu dah ada yang dah download dah kan. Kebanyakan dah download dah. So diorang guna dah yang tu. So dengan modal contoh RM5,000 dah tahu apa lot boleh beli. Tak payah nak tekan calculator nanti lambat. Ni dah ada dah. So risk kena set sendirilah sebenarnya. Apa lagi yang tak faham? Saya rasa dah cukup complete eh. Dah complete dah. Saya rasa dah complete dah ni. Tunggu masa masing-masing. Bila dapat account M Plus tu, bila dapat account M Plus, pilih daripada saham-saham yang patut syariah, masukkan ke trading view. Masukkan ke trading view. Tadi susunkan. Siapa yang free tu kena buat dia punya kategori tu guna handphone eh. Trick sikit. Lepas tu baru buka kat website balik. Lepas add je. Cara nak add dia, cara nak add lah, saya share screen eh. Cara nak add senang. Pergi dekat sebelah sini atas ni, sebelah cat ni, belah bucu ni ada garis-garis kotak ni. Tekan je sini. Pilih list mana kita, general, energy, construction. Kita dah buat list kan, kita letak tambah ni. Klik tambah. Type je nama counter yang appear dekat sini. Asia Ply, Iris, JCY ni apa semua kan. Type je dekat sini, contoh Asia Ply. Ni ada yang plus, yang Malaysia je, jangan pergi klik yang negara lain eh. Negara lain jangan klik, Malaysia je, add je. Dia akan masuk dalam watchlist kita, dalam senarai ni. Senang je. Lepas tu check kita punya SOP, mana cari yang sideway. Ni target buy on first breakout je. Awal-awal ni, untuk awal-awal
Ni Masing. Masing tengah sideway, cantik sangat. Masing ni sekali dia tembak, memang jackpot oh, macam judi lah pula jackpot-jackpot ni. Okay, eh? Macam ni. Okay. Masuk. Awal-awal ni masukkan eh. Masukkan. Dia saham Malaysia je. Dia tak ada saham dalam ni, tak ada saham overseas, yang di saham Malaysia je. Dalam Malaysia je. Sebab yang patut, yang mana bulat-bulat yang patut syariah, yang dah SC Security, Security Malaysia Security Commission dah tetapkan mana yang syariah. Ni dalam Malaysia saja. Nama nampak macam Europe apa tu, bukan, tu Malaysia sebenarnya. Company Malaysia. Macam Muiprop ni dia tengah sideway. Kita tunggu berapa lama dia nak sideway. 3 bulan ketiga, bulan keempat ni mungkin ada yang masuk dah ni hari tu, tersangkut dah sekejap. Saya pun jujurnya saya tersangkut kat Zealand pun secara yang sama. Saya masuk dan dia sideway lagi rupanya. So terpaksa lah tunggu lagi sebulan ke dua bulan, relax lah. Ni kerja yang pertama, siapa yang tak ada account buat account M Plus, buat online ataupun ni buat je online. Dah dapat account, register masuk, apa activation link tu, masuk password, tukar password dan set up dia punya monitor. Lepas tu cari saham-saham yang patut syariah, masukkan ke TradingView. Lepas tu baru hari-hari ke, seminggu sekali ke, bila nak membeli, buat watchlist. Buat watchlist eh. Check watchlist, lepas tu pergi ke M Plus balik, masuk watchlist-watchlist yang kita dah buat. Kan kita dah buat tadi kan. Buy on dip, buy on first breakout. Untuk yang baru-baru ni, buy on first breakout, target yang tu je. Buy on first breakout je. Masuk sini, lepas tu esok kita tengok SOP, tu je. Lepas tu klik buy, senang. Bismillah, buy. M Plus punya trading pin mana nak dapat? Okay, trading pin. Trading pin sama dengan login pin. Eh, saya faham apa yang maksud dia. Contoh nak buy. Alamak, kenapa tak boleh? Server ni ya. Okay, buy. Oh lah, server dah. Ya, dah tutup. Server pukul 12. Pukul 12 server refresh lah. Pukul 12 malam M Plus server refresh. Okay, trading pin sama dengan login password. Ingat tu sebab login password jangan letak susah-susah sangat, nanti nak trade susah. Sama, note eh. Okay, yang untuk screenshot saya akan share nanti dalam grup-grup kan. Saya akan share yang macam mana nak set up yang atas tu eh. Okay, ada lagi soalan? Tanya je sementara. Larat, siapa yang larat, siapa yang dah boleh hadam dah. Ni okey lah. Ada lagi soalan-soalan, saya still boleh menunggu. Tapi esok nak kerja, siapa nak kerja tu kesian eh. Ada soalan, tanya je. Semua baru belajar, jangan risau.